Uh, ah, yeah. Aku live ya. Yeah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Komen -teman. dulu dari mana aja ini yang gabung. Semoga kalian hari ini sehat dan sukses selalu, pastinya, dan mudah-mudahan bahagia terus, ya. Aku pakai IKI Telkomsel. Setting setting dulu, guys. ya, saya lagi setting dulu nih biar aman. Ah Leo ah nanti Allah kayaknya sih masih ada nih lupa akun orbit. <laughs> Halo teman-teman, selamat bergabung dan dari mana aja ini teman-teman yang udah gabung? Semoga hari ini kalian happy ya kalau kalian lagi alemin uh, hari yang uh, melelahkan ya. Semoga dengan menonton konten ini kalian jadi happy. Nah, kita akan nonton lanjutan dari turnamen Tata Steel di babak ke-10. Nah, di malam ini teman-teman di babak ke-10 ini Magnus Kassen ditantang, ditantang ya kan menantang the, the Minister of Defense ya Pecatur dari Rusia yang pernah melawan dia juga Yang pernah menantang dia dalam perebutan titel juara dunia teman-teman Nah ini rekan senegara dari Ian Epomniachi teman-teman kan Luna Sumus ya. Selamat malam BSD. Nah, kalau dari uh, nah ini udah mulai teman-teman. Nah, kalau dari standingnya saat ini uh, Magnus memimpin sendirian ya dengan enam setengah poin dari 10 babak di tempat kedua lagi ngopi sendiri enaknya nobar catur mantap ya di tempat kedua ada Anis Giri teman-teman catur dari tuan rumah dari Belanda dengan 6 poin dari 9 babak kemudian ada Mame di tempat ketiga karena kemarin kalah 5,5 setengah poin sama juga dengan Vidi Santos Gujarati ada Karyakin yang memiliki 5 poin, Fabiano dan Rapot Richard juga 5 poin, Andrei Sipenko 4,5 poin bersama dengan Jordan Van Forest. Nah, Nils masih tersusah ya. Dia masih jadi jurkun nih di sini. Oke, kita balik lagi ke partainya ya. Magnus pegang buah hitam, karyakin pegang buah putih, teman-teman. Nah, ini nih senjata utamanya dari Magnus Carlsen, guys. Kalau beberapa hari yang lalu kita sempat uh, menyaksikan Magnus main Sicilian Defense ya. Nah, senjata utamanya dia adalah ini. Waktu bermain dengan Sicilian Defense melawan Nils Grandelius cukup mengkhawatirkan posisinya. Nah, apakah dia mampu menang hari ini? Teman-teman, prediksinya: apakah karyakin akan jadi pecatur pertama yang menghentikan dia di sini, yang memberikan kekalahan? Bekasi Timur hadir, Pak Joko Sawarno; Kaltim hadir, Davison, Walewangko. Oh, mantap, namanya keren. Kita menang lagi dah Pasuruan Komen pertama mas Bikin kopi dulu ya Sebentar siap Saya lagi Kurang enak badan nih sebenarnya Atau bersin-bersin mulu Nah teman-teman juga boleh bantu share streaming ini Biar makin banyak yang nonton ya Selamat malam Mas. Tetap stay di RL Chess dari Sukolilo Surabaya. Wah, ini tempat kejurnas dulu ya. Makasih Makassar hadir. Magnus udah kalau belum Bang di Tata Steel 2022 ini belum ya. Menganti hadir. Wih, katalan lagi nggak nih Magnus? Enggak ya. Soalnya Magnus kan pegang buah hitam hari ini. Wonosobo, kuda terbang nih mantap. Ruli Lopez ya bang benar. Salam dari Lombok bang. Maaf telat. Halo Yosan Effendi. Bang David Navara kenapa udah jarang terlihat? <gif> ya uh, dia tenggelam ya karena kan yang diundang dalam turnamen ini elo ratingnya lebih tinggi daripada David Navara. Tapi bukan bukan berarti David Navara bukan pecatur yang kuat ya. Dia tetap pemain yang uh, kuat juga dan uh, sering mendapat undangan kok dia. Salam siantarman dari Sumur bang. Halo. Lai Joni Simamora share dulu nih ke Facebook biar uh, pada tahu. Kadang kalau nggak share malah ditanyain. Nah, M4 E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Magnus tanpa gajah B5, Magnus langsung kuda F6 ya. Biasanya kan kita seringnya lihat A6. Nah, kuda F6, kemudian putih rokade dan kuda M4. Nah, ada yang tahu ini variasi apa, teman-teman? Ini sering saya bilang, ya, bahwa ini andalannya Magnus Carlsen, guys. Ngawurai piano waduh Nah ini, akhir sudah dimulai Siap Kalau juara elo rating bertambah berapa bang? Waduh, tergantung ya Dua kali nonton live-nya abang Ketiduran mulu bang, waduh Bang, kalau waktu dari kedua pemain sudah tinggal sedikit Apa harus mencatat notasi langkahnya? Bagus banget pertanyaannya Baru dimulai ya teman-teman Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus Dan bagaimana jika Waktunya tinggal sedikit tapi kita harus mencatat notasi Apakah kita nggak perlu catat notasi? Nah dalam format turnamen Tata Steel ini Setiap pemain harus mencatat notasinya Bahkan jika waktunya tinggal sedikit Kenapa harus mencatat notasi? Karena format dari pertandingan ini adalah 100 menit untuk 40 langkah pertama Dan setiap langkahnya ada tambahan waktu 30 detik teman-teman Nah kalau zaman dulu nih uh, bermain catur klasik itu kan nggak ada increment ya nggak ada tambahan waktu 30 detik Nah kalau zaman dulu Kalau waktunya tinggal 5 menit Dan di bawah 5 menit Sorry kalau waktunya di bawah 5 menit Maka pemain diizinkan Tidak mencatat notasi kembali Tapi jika kalian bermain dengan Format satu setengah jam waktunya Dan ada tambahan waktu 30 detik Setiap langkahnya Maka pemain wajib mencatat notasi Langkahnya jadi gitu guys Ya teman-teman selamat bergabung Kita lagi nonton turnamen Tata Steel Ya ini turnamen prestisius dalam dunia catur Yang selalu diadakan di bulan Januari Nah turnamen ini diadakan di Weekend Z Belanda Dengan format mengundang 14 pemain catur elit dunia dan mereka akan bertanding dengan sistem round robin yaitu 14 pemain ini akan saling bertemu sebanyak satu kali dan siapa yang poinnya paling tinggi dari 14 babak Maka dialah yang jadi juara Nah bagaimana jika poinnya sama Maka mereka berdua Ya jika uh, juara satu dan juara duanya poinnya sama ya Jika ada poin yang sama Maka mereka akan di uh, Akan memperbutkan gelar juara dengan format bermain dua kali catur kilat Nah apabila masih seri maka mereka akan dipaksa ya bertarung, saling mengalahkan dengan format Armageddon game di mana putih akan memiliki waktu 5 menit sedangkan hitam 4 menit. Ya, selisih 1 menit, tapi jika hasilnya remis, maka kemenangan bagi pemain hitam, teman-teman. Jadi remis sama aja menang bagi hitam. Nah, sampai selesainya babak ke-9, ada satu nama yang memimpin sendirian yang jadi top klasemen, yang jadi uh, pemuncak klasa pemuncak klasemen ya. Dia adalah Magnus Carlsen, juara dunia dan peringkat satu dunia sejak tahun 2011. Ya, pecatur dari Norwegia. Nah, di tempat kedua ada pecatur tuan rumah Anis Giri. Ya, teman-teman, ini merupakan edisi dari ke-84 tahun turnamen Tata Steel. Nah, dahulu turnamen ini bukan namanya Tata Steel ya, hanya semenjak perusahaan Tata Steel jadi sponsor utama maka berubahlah nama turnamen ini. Nah, nama turnamen ini dulu lebih dikenal dengan Weekend Z, ya nama daerah tempat pertandingan ini, nama tempat tanding ini. Nah, mudahan gak macet bang, biar nonton manteng terus. Mudah-mudahan gak ya, soalnya saya lagi cobain pakai kabelan nih, pakai kabelan langsung. Insya Allah nggak sih, doain ya. Mas garuk kepala terus kenapa? Gatel, kalau nggak gatel nggak digaruk. Lah opo Main line benteng. Nah apa yang dimainkan oleh Magnus Carlsen dengan buah hitam kali ini teman-teman dalam babak ke 10 ini merupakan Rui Lopez ya. Nah Rui Lopez ini patternnya adalah gajah di petak B5 teman-teman. Kalau mundur satu langkah dia putih menempatkan uh, gajahnya di petak C4. Itulah baru namanya Giocio Piano atau Italian Game. Nah, ini yang dimainkan oleh Karyakin adalah Rui Lopez atau banyak juga yang mengenalnya dengan sebutan pembukaan Spanyol. Nah, kenapa bisa ada dua namanya? Dan uh, ya, karena nama pembukaan inilah uh, mengambil dari nama sang pencipta ya, yaitu Rui Lopez, yaitu seorang pastor berkebangsaan Spanyol yang pertama kali mempopulerkan pembukaan ini. Pembukaan ini jadi salah satu ya salah satu pembukaan tertua di dalam dunia percaturan teman-teman nah ini Rui Lopez merupakan andalan bagi juara dunia Magnus Carlsen pembukaan atau senjatanya dia ketika berhadapan dengan pemain putih yang memainkan pion e2 m4 nah yang dipilih variasinya variasi yang dipilih oleh Magnus Carlsen adalah uh, Berlin Defense dengan ciri khas memakan pion M4 teman-teman. Kalau kita kan seringnya e, sebelum ini kan menyaksikan benteng S1 ya A6 dulu, A6 gajah 4, kuda F6, benteng S1, B5 Nah itu yang biasa Nah dengan memakan pion M4, hitam memilih variasi Berlin Defense Nah Apa sih yang ingin dimainkan oleh Magnus? Apa nggak bahaya nih kayak gini nih ada ancaman benteng S1? Enggak ya teman-teman, ini akan menyajikan permainan yang sangat menarik Kenapa Magnus suka Berlin Defense, variasi dari Lopez ini? Karena Karena pembukaan Berlin Defense variasi Berlin Berlin Defense ini uh, menurut Magnus Carlsen adalah uh, variasi yang sangat solid bagi pemain hitam, sulit untuk dikalahkan. Allah selalu menguji ralces kita. Kalau Indonesia rum Indonesia rumah nama turnamennya Krakatau Steel. Kalau Indonesia tuan rumah ya tergantung sponsornya lah. Kalau Krakatau Steel mau ngadain ya namanya Krakatau Steel. Bang berapa ya Ron ya? Tur Tata Steel ini ya mungkin baru gabung nih masih kadek ya turnamen ini menyajikan uh, 13 babak ya total dari 14 pemain sistemnya round robin semua pemain akan bertanding teman -teman. akan bertarung bang pas di turnamen rapid kok Anis sama Dubov cepat selesainya remis apa gimana bang nah itu jadi kontroversi ya tapi ya Dubov cari aman ternyata nggak aman gitu Nah ini cepat sekali ya karena ini uh, makanan atau senjatanya yang dimainin sama Magnus Jadi Magnus udah tahu banget nih ganggangnya, cara-caranya gimana ini teorinya pasti udah tahu banget Morowali Sultan hadir bang udah mulai dari kapan nih bang baru jam 8 tadi Mudah-mudahan gak macet bang biar nonton siap Bang bagusan posisional Anatoly Karpov atau Jose Rau Capablanca. To be honest kalau saya lebih favoritin Anatoly Karpov Nah banyak juga yang sependapat dengan saya ya teman-teman Maksudnya banyak juga yang mengatakan itu Bahwa kalau kalian pengen belajar posisional Coba lihat partai dari Anatoly Karpov Tapi bukan berarti Jose Raul Capablanca pemain yang jelek ya teman-teman Karena banyak ide dari Jose Raul Capablanca Dalam uh, teori juga banyak ide-ide dari Jose Raul Capablanca Nah turnamen ini diadakan on the board ya teman-teman Ini diadakan di Weekend Z Belanda Nah, kalau teman-teman tanya, weekend Z itu dimana, Bang? Di Belanda bagian mana? Nah, itu dekat dengan uh, laut utara, ya, teman-teman, ya. Ya, disitulah. <laughs> bang, habis langkah ke 12, tidur dulu, nanti jam 12 bangun lagi, anjay. Absen dulu, nah, teman-teman, boleh. Uh, karena udah banyak banget nih yang gabung, jangan lupa untuk klik tombol like. Kalau kalian mau mengapresiasi streaming ini, supaya RLC semakin semangat buat kontennya dan selalu semangat ngadain nobarnya teman-teman karena channel inilah yang ngadain nobar satu-satunya ya turnamen besar ya teman-teman turnamen tata Steel ini jadi please teman-teman boleh bantu like nya dan boleh bantu subscribe nya biar channel ini terus berkembang dan saya makin semangat buat kontennya nah kalian juga bisa uh, berikan dukungan kalian kalau kalian mau sawer RL Chess mau kasih support mau traktir kopi <laughs> karena lagi lemes banget nggak tahu tuh. tadi naik motor dari Priok aja kayaknya ini banget oleng banget nah kalian bisa tinggal klik link yang ada di kolom komentar atau scan barcode yang ada di atas nah kenapa ada cewek nih bang kenapa ada foto cewek di samping saya dia sedang memakai kaos merchandise dari RLCS yang tulisannya quotes dari Anatoly Karpov Chess is art, science, and support Nah ini udah cepet banget ya bolak-balik nih Ah Males kalau ngeliat karyakin gini nih Dia dia selalu terkenal dengan uh, cari draw ya teman-teman Aduh kayaknya ini bakal selesai cepet sih Nah ini udah repetition move nih Ya kalau bagi Magnus Carlsen remis dengan memegang buah hitam itu cukup baik ya teman-teman ya Hasil yang positif Ah, baru, baru 16 langkah kita nonton draw Mau lagi lawannya, takut juga ya Acek sekali-kali undang bang, dia lagi ini Channel paling ter -OP, insya Allah Bang ini putih kalau pengembangan kah? Enggak, enggak Enggak, bocilnya tadi udah kesini ya Padang Sidampuan hadir. Mantap. Aman, Bang, siap. Absen dulu, Bang, Bali hadir. Matuk Sukma teman-teman. Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu support dan <laughs> selalu nonton streamingnya RLCS Chess ya. Yang bisa saya berikan adalah uh, konten yang menarik pastinya, value positif dari konten-konten RLCS. Chess. Semoga dengan nonton RL Chess kalian jadi makin uh, terimprove ya skillnya dan jadi banyak tahu tentang dunia percaturan. Baru nonton udah draw. Ah, kita nunggunya dari ini ya. Ini nggak mau ngelanjutin lagi bolak balik. Ya pembukaan M4 E5. Kudef 3, kudef 6, gajah B5, kudef 6, rokade dan makan. Aduh, ini uh, kalau sponsornya marah bisa aja ya Kalau sponsornya marah kayak aduh Nah ini bolak-balik aja Aduh ai, ai, ai. Gimana nih guys Kadang-kadang gak asik juga ya Kalau nonton gini kita sebagai penonton Pengennya kan menyaksikan partai yang cukup uh, sengit ya Oke lah kita pindah ya teman-teman Gimana nih Ya mak kalau menurut saya Magnus nggak salah sih. Dia pegang buah hitam dan remis itu udah cukup ya. Soalnya dia nggak rugi juga. Dia masih tetap memimpin pertandingan teman-teman. Gitu. Jadi kalau megang buah hitam, remis lawan pecatur kuat dengan buah hitam itu udah bagus banget. Halo, Ulu Sungai Mahakam Kaltim selalu hadir bang, mantap. Emang karyak ini kenapa disebutnya dengan Minister of Defense ya atau Menteri Pertahanan? Karena dia Uh, banyakan remisnya juga teman-teman Oke kita pindah ya ke partai yang lebih seru mungkin peringkat uh, peringkat duanya nih ada Anis Giri melawan Duda yang Kritov nah ini ya kalau Anis Giri kalau Anis Giri menang bisa nempel Magnus nih ini pembukaan apa sempat kurang 6 ya English opening variasi Mikenas card variation. Ngetes Mas, Mas Ruri, siap. Thank you Mas Rian E5 D4 makan makan. Wow. Nah, ini seru nih kayaknya nih. Nah, ini seru nih kayaknya nih. Gaje 4. Rindu game-game tempo dulu, Bang. Siap. Nanti kita siarin ya. Magnus mungkin sakit perut. <laughs> Tapi kalau saya dari sisinya Magnus nggak masalah buat dia ya, karena dia pegang buah hitam. Harusnya tadi Sergei Karyakin dengan buah putih tuh tampil maksa ya, dia takut juga dia. Ya dulu yang sering remis itu Anis Giri, cuman Anis Giri udah tobat guys. Ya dulu tuh remis mulu dia. Bang malam ini dari Pati Jawa Tengah hadir lagi bang Siap thank you Nah teman-teman kalau kayak kalau maka kalau mau kasih support kayak Mas Rian juga, teman-teman tinggal scan barcode aja atau klik link yang ada di kolom komentar. Nah ini gajah empat langsung diadu ya, taktis banget nih Dudayan Krito. Dudayan Krito, pecatur nomor satu dari Polandia, dia juara dunia video World Cup ya teman-teman di Sochi Rusia, mengalahkan Sergei Karyakin di final. Di babak semifinal dia memulangkan Magnus Carlsen. Nah. <tuh> Kalau Anis Girit prestasinya tahun ini juara rapid ini ya. Juara turnamen catur cepat Leo Tolstoy yang diikuti para pecatur kuat. Oh iya. Oh kita nonton apa? Mau nonton pecatur Indonesia tapi jam 9 Mbak Iren. Nanti jam 9 kita pindah ke partai Mbak Iren ya. Karena Iren lagi tanding di uh, turnamen Gibraltar Chess teman-teman Jam 9 kita pindah ke partainya Mbak Iren Jadi kita nonton ini dulu Tata Steel dulu Bener banget Thank you masukannya <laughs> Gue baru inget cok Nah Radoslaw gak ikut? Enggak Nah Iren uh, saat ini ya jadi satu-satunya pecatur Indonesia Yang sedang bertanding di luar negeri guys Iren diundang dalam turnamen Gibraltar Chess festival ya Itu tajuknya adalah The Battle of Sexes Kalau teman-teman nonton kontennya Chess Jadi pemain pria diadu dengan pemain wanita ya 10 pecatur pria lawan 10 pecatur wanita Unik sih unik ya Karena terakhir ada turnamen seperti itu tahun 90-an teman-teman Iren main jam 9 nanti kita nonton ya Bang malam ini Magnus main sama siapa bang? Sama Sergei Karyakin hasilnya draw cepat Magnus sudah kelar guys. Magnus main sabun nih, enggak ya. Karyakinnya ini cemen ya. Nah. Dulu pernah ada turnamen uh, di Amerika ya, kalau nggak salah Sinquevad atau atau apa gitu. Nah itu sponsornya marah gitu. Nah yang marah itu kalau nggak salah Maurice Ashley kalau nggak salah. Jadi marah gara-gara super grandmasternya itu remis remis cepat mulu semuanya. Nah marah-marahlah Maurice Ashley ngasih masukan ya sama pecatur ya kalian remis nggak apa-apa cuman kalau kalian remisnya seolah kayak nggak bertanding gitu itu sponsornya marah juga jadi lebih baik kita bertarung aja gitu kayak itu uh, membuat uh, hal yang kurang bagus lah buat dunia percaturan remis cepat gitu jadi nggak terhibur nggak keseru gitu Papua hadir sehat semua pendukung RLCS mantap iya hilang mood gara-gara ini Bang pantau Magnus bang udah kelar cuy Menurut abang kalau Tigran Petrosian gimana bang Permainan dia solid juga sampai punya julikan Iron Tigran Kalau Petrosian Tigran itu my influence ya Dia yang influence saya untuk bermain dengan friends defense Dia influencer saya Magnus remis guys buat teman-teman yang baru gabung ya ini Magnus udah remis karena bolak-balik langkahnya tiga kali Tiga kali bolak-balik nih ini nih, bolak-balik. Ini, oke, kita nonton yang lain dulu ya. Kita pindah ke partainya uh, Daniel Dubov nih banyak nih. Eh, Fabiano lawan rapot Richard dulu deh. Nah ini seru nih. Uh, sama ya, hampir sama. Ya, English opening juga yang dipilih. <laughs> Mas L-nya lagi sibuk. Live Iran Sukandar bang nanti jam 9 ya Setengah jam lagi Mainnya jam 9 Nah kalau teman-teman jadi uh, Nah ini gara-gara Magnus Remis cepat lawan Karyakin Gimana respon teman-teman nih Sasa aja atau gimana ya Kalau dari sisi pemain mungkin sasa aja gitu Cuman kalau dari uh, entertainment gak kurang ya Agak kurang teman-teman Penonton udah nunggu dari pagi kan pengen nonton pertarungan eh malah seri Iya bener jadi ingat Fischer yang pernah menang full point 11 di US Championship Gak mikir draw asal bantai aja Iya Fischer tuh gayanya hampir sama kayak Kasparov teman temen Dia gak suka draw ya Jadi bahkan caturnya itu udah udah pasti remis Maksudnya kansnya itu lebih banyak remis dipaksain terus teman temen Sampai kadang-kadang kalah gitu Nah itu banyak kejadian eh, partainya Kasparov kayak gitu guys karena eh, apa gaya bermainnya ya kayak gitu apa dia nggak suka draw teman-teman seorang fighter banget. ngombe sih yo ngetes sih iki aku ngetes nah Rapot Richard pecatur nomor satu Hungaria melawan Fabiano Caruana. Nah ini pembukaan English opening juga teman-teman. Pembukaan Inggris. Variasi yang dipilih adalah Anglo Indian Defense. Gimana kaduar RL Chess Club? Ya udah lama. Enggak ini sih. Soalnya it's only me Aselin om baru sebentaran udah bener Pak Mehmet lawan siapa bang di round 10 Pak Mehmet lawan uh, Sam Samsung ya Pecatur dari Amerika Serikat Pak Mehmet kemarin kalah dia Terlalu berani mengorbankan Benteng melawan Magnus Carlsen Bermain putih dan ngajak remis adalah kejahatan Bener kata Michael Tal <laughs> Fisher gak suka Kalau kalau aku gak suka kalah Berharap Jan Kirtov Duda bisa ngalahin Anis kiri. Nah prediksinya nih gimana nih? Nah harusnya Sergei Karyakin mainnya fight ya, jadi seru tuh. Karena kemarin kan ada kontroversi bener banget. Hendrik RMBL, pecatur terbaik dan favorit gue Michael Tal. Jiwa pertarung selalu menarik tiap pertandingannya, pantang remis. Butuh hiburan banget nih dengan permainan taktikal serangan butral dengan bumbu-bumbu pengorbanan yang indah. Tapi sayangnya pecatur di era mode ini kebanyakan pemain posisional karena nggak mau resiko. Nah bener juga kata-katanya nggak mau resiko. Tapi kenapa sekarang kita jarang? Kenapa sih uh, kalau lu lihat permainan elite grandmaster itu sekarang jarang yang kayak Michael Tal? Kenapa sih pemain zaman sekarang tuh nggak bisa main kombinasi buang benteng, buang menteri terus dapetin raja lawan? Kenapa nggak bisa teman-teman? Ya karena kompetitif ya sekarang dunia catur. Maksudnya dengan adanya engine catur ini membuat e, kekuatan para pecatur ya baik dari Asia melawan pecatur Afrika itu sama-sama kuat, teman-teman. Jadi punya peluang yang sama, punya kans yang sama untuk jadi pemain catur yang kuat, teman-teman. Nah, kalau di eranya Michael Tal ini murni karena kehebatan Michael Tal. Nah, pada saat itu Uh, akses untuk uh, belajar dari buku catur dan gak ada engine catur itu membuat para pemain lain ya hanya mengandalkan kekuatan analisanya sendiri teman-teman yang pasti analisa manusia kan banyak salahnya juga ya ada mentoknya juga nah itu yang membedakan teman-teman kenapa jarang sekali kita lihat Elite grandmaster mainnya kayak uh, membuang-buang perwira terus dapetin raja lawan yang pasti bukan yang nggak ada ya ada juga ada juga hanya beberapa uh, hanya sedikit lah yang bisa dilihat gitu nggak selalu ada Selamat malam bang, halo abangku. Si si aku pakai counterpen dulu sakit. kakiku pegel, lama naik motor. <laughs> nah, Bang Wesley So, uh, Hikaru. Nah Kamura kok nggak ikutan ya Kenapa banyak pemain lain gak ikutan turnamen ini Padahal banyak pemain catur yang lebih kuat dari nama-nama pecatur empat Nama-nama pecatur lain ya Kayak Anis Giri Kok bisa ikut sedangkan Hikaru Nakamura nggak ikut turnamen ini Karena Hikaru Ya uh, Langsung aja ya mungkin ya Karena Hikaru mungkin nggak sesuai sama fee yang di uh, sama fee yang dikasih sama panitia atau Hikaru sedang persiapan buat main fee the grand prix ya teman-teman jadi setelah turnamen ini berakhir, para pe pemain catur ini nantinya ada yang ikut bertanding di FIDE Grand Prix teman-teman. Itu turnamen yang diadakan oleh FIDE tanggal 3 Februari sampai 17 Februari yang akan main di Berlin teman-teman di Jerman. Nah apa sih yang di uh, yang diraih oleh juaranya nanti hadiahnya itu apa sih FIDE Grand Prix? Kenapa uh, pada persiapan gitu, pada persiapan banget? ya benar banget karena Vida Grand Prix itu juara satu dan juara dua nya juara satu dan juara dua nya akan mendapatkan tiket untuk tampil uh, di turnamen kandidat teman teman turnamen kandidat itu akan diadakan di pertengahan tahun 2022 nah di mana akan bermain dengan format 8 pemain nah sedangkan 6 pemain sudah mengisi slot itu Jadi tinggal dua pemain aja yang dibutuhkan untuk mengisi pertandingan The Kandidat Makanya Hikaru Nakamura, Ding Liren Selain karena larangan traveling dari pemerintah Cina Ding Liren juga sedang persiapan untuk bermain di Vida Grand Prix teman -teman. Nantinya Vida Grand Prix uh, Yang mengikuti turnamen itu ada 24 pemain teman-teman pakai kacamata hitam kayak kemarin bang. nah, Viroja merupakan pemain catur dari Iran. Kenapa sekarang jadi pemain Perancis? karena dia pindah negara deh. kamu kan kalau misalkan nggak puas ya, kayak misalkan, aduh, kayak dikekang gitu ya, kayak pacaran dikekang gitu kan, kadang-kadang kalau yang nggak suka kan males ya, akhirnya nyari pacar baru. nah itulah sama kayak, kayak uh, Alireza Firouzja juga. iya, negaranya yang dulu yaitu Iran melarang Ali Reza ya ketika bertemu dengan pemain catur dari Israel untuk bertanding. Jadi ada ultimatum ya, asik keren banget bahasanya. Ada e, perintah dari negara ya bahwa ketika atlet Iran bertemu dengan atlet Israel, maka tidak boleh bertanding, teman-teman. Yang berarti akan walk out. Nah, untuk Ali Reza dia merasa bahwa wah itu akan sulit untuk e, saya terapkan dalam turnamen-turnamen elit karena akan mendapatkan kerugian pastinya. Nah itu pernah terjadi juga kalau nggak salah ketika Ali Reza berhadapan dengan pemain catur Israel dia tidak bertanding dan bertanya-tanya kemana Ali Reza. Nah akhirnya muncullah itu. Jadi baru tahu deh. Terus karena nggak puas sama negaranya Ali Reza akhirnya ditampung sama negara Prancis teman-teman. Dan sekarang dia jadi pecatur nomor satunya Prancis. Peringkat duanya yaitu Maxim Fajar Lagraf. Kemarin juga udah bela Perancis ya di turnamen Eropa teman-teman. Oke Gajah D6 kita pindah dulu ke partainya Daniel Dubov melawan Niels Grandelius. Pecatur dari Swedia. Kuda F3, C5, M4, D6. <tuh> Sicilia ini variasi apa teman-teman dengan Gajah B5? Ingat gak? Kuda F6, Menteri 2 E6, D4 ya. Ini eh uh seimbang juga sih masih seimbang ya ini nggak tahu kenapa semenjak kejadian babak ketujuh ya Daniel Dubov temennya kena coronavirus terus dia suruh main pakai masker dan dia nggak mau akhirnya dia kalah mulai kesini Daniel Dubov udah nyari partai yang ujungnya seimbang aja nih Bang siapa Wahyu Tuani dari Buton Selatan Sulawesi Selatan. Halo Wahyu Tuani, enjoy sama streamingnya. David Ibu, Magnus bisa tahu atau merencanakan bahkan sampai 15 20 bulan ke depan gila nggak tuh? Ya emang gila, luar biasa ya, gila dalam arti positif. Oke, okay. Partai Anis Bang, siap. Penggunanya kalau pion bertumpuk itu sebenarnya harus kita hindari apa gimana Bang menurut lo? ya kalau bisa jangan ada pion tumpuk ya karena kalau pion tumpuk kan sama aja nilainya gitu punya dua pion tapi kalau tumpuk dihitungnya satu ya gitu teman-teman jangan lupa buat like streamingnya teman-teman biar jos nih Nah kira-kira jalan kemana nih Daniel Dubov belum jalan-jalan nih Nah jam 9 nanti kita nonton Iren ya Depok hadir bang siap Kita ganti link apa gimana ya nanti Nah, ini jawaban buat putih adalah kuda BD2, ya. Kuda BD2 atau gajah D2, tapi lebih bagus kuda sih. Sayang, gajahnya buat nyerang. Oke, kita balik ke partai Anies kiri. Ini melawan duda yang kripto, bentar di Mana? Partainya Magnus sudah kelar, guys. Bang, cara dapat gelar kalau main catur online di ru dari rumah gimana, bang? Kalau main catur online gak bisa dapat gelar ya, teman-teman. Jadi kalau permainan catur online yang kalian mainkan itu, itu nggak terlapor ke FIDE, teman-teman. Jadi mau rating kalian sampai 3.000 juga di daftar FIDE nggak akan muncul ya, teman-teman. Kecuali permainan catur online-nya terafiliasi sama FIDE, teman-teman. Maksudnya, kayak uh, Olimpiade Catur, gara-gara corona kan harus dimainin online. Nah, itu video yang menyelenggarakan. Kalau kayak di platform Lichess gini, kalian nggak akan dapetin gelar dari sini ya, teman-teman. Kenapa pemain itu bisa muncul gelarnya, kayak Anis Giri atau Duda yang Kritov? Nah, itu karena mereka dalam dunia aslinya juga Grandmaster, guys. Jadi mereka uh, validasi ya. Gitu sih. Nah ini kalau saya sebenarnya semangat ya teman-teman Cuman ini karena Karena lagi ini aja tapi. Pecatur nomor 2 no... Norwegia siapa bang? Siapa yo? Melawan Jurkun kayaknya sihir Dubov bisa mempan Kita lihat nih Malam bang, halo Yosofin Nah temen -temen. Roni Hendrawan walaupun juru kunci tetap GM jadi nggak semudah itu. Iyalah, ini kan kenapa dia Jurkun kan lawan-lawannya juga Singa ya, ibaratnya ini Singa yang baru nongol aja. Nah, yang lainnya kan ini uh, pemain catur yang kuat juga. Magnus lawan Sergei Karyakin hasilnya remis ya. Nah ini Jalan Putih teman-teman kalau lihat indikator barnya unggul sedikit untuk duda yang kita. Nah kira-kira Jalan Putih apa nih teman-teman? Menterinya di sini dan coba kalkulasi langkah yang tepat. Nah, kalau bisa, kalian setiap melangkah itu harus mengancam buah lawan. Teman-teman, coba kalian pikirkan ancaman untuk mengancam bangunan apa? Buah lawan, teman-teman, belum juga. Jadi kita pindah ke partainya, Pak Mamed ya, Mamediarof lawan Samsanglan. Wow, Queen Indian ya, katalan loh! Wah, lagi-lagi Mamediarof dites pakai katalan, tapi sekarang variasinya beda ya, karena setelah A5, A3 nih. Wow, ya, pakai katalan, guys! Samsanglan. nah, inilah. Ya bener like dulu guys bener banget Oh ini ore warian ya Nah Pak Mamed mengadukan Gajevian Ketonya Dan kelihatan ya teman-teman ya Kalau teman-teman ingat saya pernah bilang bahwa Pembukaan katalan bagi pemain putih Jalur C nya jadi kekuatan buat putih Ini mengancam petak C7 Rajanya solid dan uh, bentengnya mengancam pion C7 Magnus main Cuman udah kelar guys Benteng B1 bener Aku suka permainannya di Siap Nah kira-kira item jalan apa Dan harus gimana <tuh> Masya Allah

like ke 18 mantap Magnus main cuman udah kelar ya ini yang baru gabung nanyain Magnus Magnus kemana Magnus sudah kelar draw tadi melawan eh uh, Sergei Karyakin guys Nah makanya di sini uh, Sang Lansam unggul ya teman-teman karena dia punya inisiatif serangan di jalur C ini teman-teman bau bau hadir bang bang tetap sehat dan eksis ya ini makannya minum vitamin dulu ya biasa yo Uri yo pasti kesel ya Yang orang belum kesel ya Tinggal lonjoran madep kiblat tuh. Bang Loadeta Surin titip salam dari Buton, siap. Bunyi boleh juga bunyiin loncengnya ya kalau mau titip salam. Obat sakit amandel apa ya? Ada yang tahu nggak? Amandel ya? Kenapa jadi konsultasi ke sini ya? Nama mbaknya siapa bang? Siapa tahu cocok itu. Cocok jadi apa guys? Ya sama Mediarov nggak lama ya. Dia langsung memakan gajah G2 dan kuda G2. Nah kenapa sih uh, Sang Lansam mau menukar gajah Vianketonya, nya. Padahal gajah Vianketo jadi kekuatan bagi pemain putih ya. Selain untuk menyerang juga mengamankan Raja Putih. Nah kalau kalian tahu uh, dalam pembukaan lain seperti Sicilian Dragon juga Gajah Vian Keto selalu jadi kekuatan ya. Nah ini kenapa putih mau Sang Lansam Karena uh, posisi rajanya juga aman Dan dia punya serangan di petak C7 ini Dan kalau didiemin tadi gajah M4 nya Mengganggu terus ya di pertahanan pemain putih guys Nah kira-kira jalan, jalan, kira -kira jalan apa nih hitam nih Ngilangin ancaman dari ini nih Bisa-bisa di -strap terus nih sampai uh, pertandingan selesai Nah ini benteng E8 yang kelihatan tujuannya untuk mendobrak E5 masih siang nih yang nanya udah ngawur ya Bang turnamen apa klasik tahun ini yang diikuti Magnus Ya ini baru tata still ya Yang diikutin lagi belum tahu nih Pokoknya nyalain loncengnya aja nanti ada update dari RL Chess. Bang ada nggak partai abang yang ngorbanin menteri dan menang Ada tapi lupa kapan Bang bisa tebak gak game antara Anis lawan Duda menang mana bang? Waduh Kayaknya megang Anis giri sih karena dia lagi on fire ya Bukannya saya nggak suka jadi Duda nih teman <tuh> -teman. Mungkin teman-teman butuh kopi dulu ya biar nanyanya nggak ngawur nih <tuh> Nah, Bentengnya 8 kita pindah dulu ini malah keunggulannya makin naik nih buat pemain putih. Oke, kita pindah ke partainya Vidi Santos lawan Pragna Nanda. Derby India nih, teman-teman. Wow, gila posisinya. Main apa? D4 kuda F6 ya, Nimzo Indian ya. Menteri C2 3 ini teori yang paling sering dimainin sih. Nah, D4 Nah, ee, beberapa babak yang lalu ya, Ragnananda ini punya posisi unggul dengan bermain tema seperti ini. Melawan rapat Richard, cuman dia melakukan salah langkah, akhirnya kalah. Nah, ini ngeri ya. Tadi gajah G4, karena tapi putih makan ini. Nggak mau makan ya, padahal dapat kualitas kalau misalkan mau makan menteri dia makan sini kan dapat kualitas ya tapi gak mau Rasanya gak cukup menang kali ya Nah ini yang dipilih malah Mana guys kira-kira uh, anda menjawab ini nih Eh Vidit Santos nih Gimana Cek ulang dong partai Magnus Saya tadi lagi ke dapur sudah draw Lebih brutal Paul Morphy atau Michael Tal Besi bang sebenarnya Michael Tal Anis menang, biar Magnus ada rivalnya. Iya, oh, coba lihat, anjay! Anjay, anjay, batu ya dia ya. Baru baru main langsung nge-tweet dia. Draw Magnus say no to 2900. Coba kita lihat Magnus elonya berkurang berapa ya. Anjay, anjay, coba kita lihat komennya. Gila ini, memang pala batu ya. Still you are the one drawing with white wishes That just accepting that Magnus is much better than you. Langsung diserang sama Magnus lover. if you had beaten him then this week would make a lot sense it still makes sense as Magnus lost point imagine imagine being so scared of playing Magnus that you'll play into do this opening with white and then have how the city to do it with this <laughs> ah ya banyak komentar juga ya coba kita lihat elonya Magnus jadi berapa sih gara-gara hasil remis Hah, plus satu eh, ini belum update kali ya? Oh iya, eh, udah loh, masih uh, masih plus satu ya. Kemarin itu plusnya lumayan, dan ini plus satu nih. Turun sih, emang ini oke. Okay. Nah, kalau teman-teman nggak ngelihat partainya Magnus tadi, ini partainya, guys. Iya, lumayan nih. Iya, nyambung. Coba kita lihat ini partainya. Gading go top bang kok ningin ya? Gak ngerti aku ngerasa awaknya kesel wael. Sikil sih, kayaknya kelemu yo. Pengen liburan di sit lah. Minggu ngarep kayaknya pan balik di balik kampung sih. Wiswe ora ziarah almarhum bokap. Wit topi ini ngediawit wit. Topi. Mm -hmm. topi. apa? Topi aja. Saya itu kolektor topi teman-teman. Kalau teman-teman mau nanti saya kasih deh. Salah satunya. Ini. Itu yang ini. Ada kok topi-topi retro Nike zaman dulu. Nike 96 terus juga topi tahun 93 ada juga. Kartu, nah ini e, lawannya karyakin ya, Magnus pegang buah hitam. Lumayan nih, koneksinya mantep ya. Lancar, bukannya Indonesia udah ngeluarin larangan untuk bilang anjay, Bang. Yaitu ekspresi saya kayak misalkan kaget gitu sih. ngerti dia uh, karyakin cuaks ya Jangan lupa Thank you Fajri Jangan lupa ngoping up Siap Thank you Ini minum vitamin dulu nih Gak tau uh, Kalau menurut gue tweet tadi kayak ngetrol dirinya sendiri ya Masalahnya Lu pegang bau putih bos Masalahnya Ya emang sih lu remis sama Magnus Dan uh, Ya emang sih kamu remis lawan Magnus ya nih Kalau ngomong lu kayaknya nggak sopan gitu Ya memang kamu remis lawan Magnus Cuman masalahnya anda memegang buah putih guys Anda memegang buah putih masalahnya Dimana harusnya anda memegang buah putih Anda mengambil inisiatif gitu Anda harusnya berani bertarung Karena uh, survei ya membuktikan bahwa Uh, pemegang buah putih itu, chance-nya harusnya lebih besar menang. Gitu, nah, ini kayak takut sebelum bertanding, ya. Gitu, ini makin nguatin uh, julukan buat uh, karyakin, ya, sebagai pemain bertahan, Minister of Defense, Menteri, Menteri Pertahanan. Teman-teman, ini tadi partainya dan remis hasilnya. Oke, okay, kita pindah ke partainya. Espanko Andre melawan Jordan Van Forest juara bertahan. Kita lihat dia main apa. Valencia RLCS dari Jerman hadir bang. Beneran Jerman nggak nih? Soalnya ada yang dari Berlin beneran. Gile betul. Kapan bikin merchandise topi? Waduh, next ya. Panas pokoknya. Mau tanya just curious apakah Anand sang juara dunia dari India itu ikut turnamen ini ya? No. Uh, Om Cecep Suparman no. Because Anan was retired from chess ya. Uh, ya bisa dikatakan dia tidak mengikuti turnamen-turnamen elit lagi ya. Tidak seaktif dulu tidak seaktif dulu dan dia hanya bermain di turnamen-turnamen undangan gitu. Tapi untuk bersaing dengan para pecatur yang usianya jelas lebih muda daripada Anan, ini menyulitkan buat Anan. dan sekarang fokusnya adalah memberikan ya membagikan ilmunya kepada pemain catur India dan uh, kalau lihat dari peta Elo rating para pemain muda India yang usianya masih di bawah 20 tahun itu cukup mengembirakan buat Anan karena India punya banyak pecatur muda yang uh, punya masa depan cerah ya teman-teman dengan elo rating di atas 2.600 kayak Nihal Sarin, Nanda, terus juga ada Erigayi Arjun di Tata Steel Challengers, ada Gukes ada Rautnakswan uh, siapa Swarnik ya, nah itu Omnya um kayaknya fansnya Anan nih Om Cecep nih. Nah, kenapa Magnus mau menerima ajakan dari Sergei karyakin remis bolak-balik ya karena Magnus uh, mungkin ruginya hilang setengah ya tapi ya dia memegang buah hitam remis melawan karyakin ya cukup mengembirakan sih dia bisa istirahat lebih cepat dan dia bisa maksimalkan uh, untuk partai besok ya karena dia memegang buah putih guys gitu ya masih banyak buah bolak-balik ya kalau dari sisi sponsor mungkin bisa marah ya nah ini posisi terakhirnya kuda lawan gajah Esipenko penko andre uh, tahun lalu ya mengalahkan magnus Carlsen dan mengejutkan dunia percaturan nah tahun ini di tata steel dia sebenarnya banyak partai unggulnya menurut dia cuman dia tidak akurat ketika memiliki partai unggul sehingga terjadi remis teman-teman jadi partainya unggul kalau dia slip calculation akhirnya jadi remis Ya Oke kita pindah ke partainya Mbak Iren Nggak usah ganti, judul ya Kita nonton pecatur kebanggaan Indonesia Apa perlu kita ganti link dulu teman-teman Kasih masukan dong Nah kita nonton Bang Lah itu udah balik Balik, balik temenan apa ora? Balik nih apa ora? nunggu apa? Oh. Cepet, bo. <laughs> Anak catatan beli? Oke, okay, Mbak Iren tampil di turnamen. Uh, ini nama turnamennya, teman-teman, adalah Gibraltar. Uh, Gibraltar International Chess Festival, ya, teman-teman. Nah, ini diadakan di Gibraltar ya, teman-teman. Nah, ini formatnya. Format turnamen ini adalah nah, The Gibraltar Battle of the Sexes. Nah, ini tajuk turnamennya yaitu pertarungan antar gender pemain ya. 10 pemain putra melawan 10 pemain putri. It's a 10 round seven ending system. Nah, turnamen ini berlangsung dari tanggal 24 kemarin sampai 3 Februari. Bermain di Gibraltar Garrison Library, di Gibraltar. In the battle of the sexes, men and women play in team against each other, featuring top level title female and male players. The fem the female teams has an uh, average rating of 2450 while the male team has an uh, has an average rating 2465. Time control is 90 minute for 40 move then uh, additional 30 minute ya yeah, for the rest of game with a street dengan 30 detik increment ya teman-teman Jadi 90 menit untuk 40 langkah pertama Terus ada tambahan 30 menit setelah langkah ke 41 Dan selalu menggunakan tambahan waktu 30 detik setiap melangkah Nah Iren mengumpulkan dua poin dari dua babak teman-teman Di babak pertama uh, dia mengalahkan tim kaptennya ya Kapten tim putra yaitu Sabino Brunello Pemain dari Italia Grandmaster yang uh, sering membela Italia di Turnamen-turnamen besar. Dia juga pernah bermain di turnamen Tata Steel, teman-teman. Nah, di babak kedua, Iren mengalahkan juara Afrika. Namanya Gillian Buwalia. Nah, teman-teman, saksikan kontennya di RL Chess. Nah, pecatur sepuluh prianya ini ada nama Sabino Brunello, ada Raffi Haria dari Inggris. Banyak ya, teman-teman. Campuran. Nah, kalau dari wanitanya ini, sepuluh pecatur putrinya itu ada Pia Kramling sebagai kaptennya ya Kremlin itu ibunya dari anak Kremling kalau teman-teman sering nonton streamernya anak Kremling pecatur cewek yang cantik ya tapi nggak sekuat ibunya karena ibunya juara Eropa dan uh, banyak prestasinya lah di dunia percaturan kemudian ada juga Zansai Abdul Malik pecatur dari Kazakhstan teman-teman yang pernah juara video Grand Prix ya pecatur dari Kazakhstan yang punya masa depan cerah juga <tuh> terus juga ada Uh, Maria Muzicuk mantan juara dunia wanita dari uh, Ukraina. So teman-teman, kenapa Irin bisa hadir dalam turnamen ini karena dia diundang teman-teman, karena dia mendapat undangan dari uh, dari Federasi Catur Gibraltar. Dan Iran memulai dengan bawa putih M4 melawan Aziz Hussein. Secara elo rating Iran unggul nih teman-teman. Wow, Rui Lopez dimainkan. Oh kalau catur kayak liga di bola gak sih? Tergantung turnamennya ya om Kalau misalkan turnamennya open Itu pesertanya banyak Maka nggak semua pemain bisa ketemu om Jadi poin tinggi ketemu sama poin tinggi Poin rendah ketemu sama poin rendah Nah kalau turnamen formatnya di Tata Steel ini Hanya 14 pemain om Jadi mereka akan ketemu Saling ketemu Tapi mainnya satu kali doang Sepanjang pertandingan Rika penaknya ngapak aja unguras Inggris orang penak <laughs> Iya sih Bang di kenapa lu nggak pernah main catur klasik? Lamaan cuy. Oke, okay. nggak usah ganti link ya, di sini aja. Itali suruh MotoGP aja, jangan catur. Waduh, nggak bisa gitu guys. Fabiano Caruana itu dulunya membela Italia. ya. Si Kila Lara lah mangan gue Dubov dan Carson kapan main bang? Prediksi remis kan Sohib Iya <laughs> iya 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 <laughs> Main di Tata Steel ini nambah atau ngurang gak bang ratingnya? Ya tergantung pemainnya menang apa enggak Next merchandise kalau bisa pakai quotes yang ini bang You must take your opponent into a deep uh, Saya tahu tuh Tapi kepanjangan nulis di kaosnya <laughs> Kepanjangan guys Selamat malam Mas, salam sehat. Halo Om Jim, wadaw, thank you Om Jim, waduh. Lagi di mana nih, waduh. Nah ini Om Jim nih yang waktu. Kalau teman-teman ingat saya pernah ngupdate foto couple ya, couple yang memakai merchandise nya RL Chess. Nah ini dari sobat RL Chess, pencinta catur ya, cita catur Indonesia juga. Namanya Om Jimmy Frankry di Kepulauan Riau. Saya sehat, sehat Om Jim, thank you nah itu aja udah kayak bentuk support ya kalian memberikan atau kalian membeli e, e, Merchandisenya RLCS itu udah support yang besar banget sih buat RLCS cafe catur kupang hadir bang wih yang di kupang harus hadir nih di mana alamatnya om rigel modok karena biasanya banyak yang nyari nyari nih kenapa banyak pemain yang pindah ke amerika bang karena amerika menjanjikan ya kalau nggak mau kalau nggak menjanjikan mah nggak pindah ya Wow, dejavu ya. Wah, Iren berhadapan dengan Aziz Hussein dengan variasi Berlin Defense teman-teman. Wah, ini kayaknya habis nonton variasinya Magnus Carlsen nih Aziz Hussein nih. Gimana kabarnya Temur Rajabov? Temur Rajabov lagi bulan madu ya. Dia baru menikah kemarin. Waalaikumsalam Sadikin. Bang cara ngelawan musuh yang tiap rokade langsung nyerang pakai pion gimana? Serang balik ya. Serang balik lah Bang lu main Mobile legend gak? Gak ada yang pernah ngajarin ya Saya dulu mainnya PUBG doang Jadi <gifat> Mau dibilang katro ya gitu Nah saya uh, Lebih suka nonton bola Jadi berita apapun Kalau misalkan libur aja saya nonton bola pasti Nonton bola Dulu main PUBG sih Cuman HPnya kentang Sampai ini tiba-tiba mati dan nggak bisa nyala lagi akhirnya nggak pernah main lagi tapi kalau game itu nyandu sih ya temen-temen ya dia candu jadinya uh... saya lebih banyak indo sih teman-teman kayak nonton bola dan kalau misalkan lagi lagi free gitu baca buku banyak kan makanya minusnya makin nambah Ya benar-benar bang pertahanan terbaik adalah menyerang balik benar. Tim bola favorit mana bang? <giranya> Ntar diserang lagi ngasih tahu. Saya tuh benar-benar suka sama bola teman-teman. Mau Liga Indonesia selalu saya tonton setiap hari. Ya kadang-kadang sih kayak uh, sekilas nonton bahkan sampai habis kadang-kadang. Saya ngikutin Liga Indonesia juga. Mau dibilang Liga Indonesia Payah kayak gitu, tapi nggak tahu ya. Namanya orang suka, kan nggak butuh alasan ya. Gimana sih maksudnya kalau orang udah suka gitu ya? Nggak pernah dengerin gitu. Nah, ini variasi yang dipilih oleh Iren juga menarik, dan ini juga sering banyak dimainkan oleh elite premaster, di mana memberikan gajahnya tapi terkenal lagi nih kudanya. Nggak ada jalannya yang pasti dalam uh, memainkan sebuah opening yang harus kita lakukan adalah kita hafal ya maksudnya kita tahu nih tujuan dari langkah-langkah tersebut nah ini respon yang bagus kemana adalah kuda B D4 ya enggak Mbak Iren ini turnamen lain Bang kok lu milih streaming bukan jadi atlet gua atlet juga cuy gue atlet juga. ini kalau saya ngomongnya gue nggak apa-apa ya teman teman ya. jangan dianggap nggak sopan gitu. jangan dianggap nggak sopan. saya tetap menghormati temen teman kadang-kadang yang nggak tahu gitu kayak, aduh nggak sopan kalau pakai gue gitu. gue masih jadi atlet. gue masih jadi atlet. cuman uh, sekarang kan uh, banyak liburnya ya. gue juga kerja kantoran. terus karena belum aktif lagi. karena kemarin kan baru rehat dari pon ya. Nah nanti akan mulai, mulai lagi latihan setiap Sabtu minggunya Latihan pelatda ya pelatihan daerahnya buat tim PON DKI Jakarta itu mulai April biasanya Sabtu minggu absen ke sana latihan ya Gitu guys Nah ini kuda D4 ya Kenapa harus kuda ke sini Karena ancaman kudanya ini kan Ini juga bahaya nih 3, 4, 5, 6, 7 3, 7 Ya diberikan pion gratis Tapi nggak makan ya Karena ada benteng e 1 mempining dan ada F4 D5 yang dimainkan oleh Aziz Hussein Dan dia tahu banget nih teori ini kayaknya nih Wah semua menghibur sih Pokoknya saya dukung uh, Dukung mana aja sih teman-teman Saya dukung mana aja Kemarin juga pas bola timnas kan seru juga ya Keren sekarang bola apa pemainnya banyak di Eropa? Egya Mawitan kan sekarang di Senika ya Jadi makin banyak pemain bola di luar negeri Makin bagus sih buat bola Indonesia Gitu teman-teman Kalau pemain catur bisa main bola juga Tapi pemain bola bisa nggak ya main catur gitu? <tapi> Bisa-bisaan ya Saya dulu uh, Waktu belum ngantor ya Tiap minggu itu selalu uh, Olahraga main futsal teman-teman Main futsal, karena kan e, sebagai pemain catur, ya butuh ini juga kan ya, kayak buat e, nge-refresh otak juga gitu. Makanya Magnus juga kalau misalkan dalam turnamen besar, dia e, sering kita lihat itu di hari libur ya, di hari libur, di waktu yang kosong dia main basket, terus main bola gitu. Supaya ngelepas stresnya juga, teman-teman. Oh iya besok Timnas main Bang Nobar Enggak lah salah server <laughs> Nah ini uh, setelah D5 Iren memainkan C3 uh, Apakah ini sebuah persiapan dari Iren Karena kalau langkah favorit dari engine adalah Potong ya Nah ini yang dinamakan dengan end passen teman-teman Ketika pion di posisi awal Melangkah Dua langkah bertemu dengan pion dari putih Yang sudah memasuki pertahanan lawan Nah ini bisa en passant En passant Dari kata Perancis Yang harus dilakukan saat itu juga Kalau sekarang udah jalan C3 maka En passantnya udah hilang teman-teman Udah nggak bisa lagi en passant Lu jadi kiper ya bang Dulu sih playmaker waktu badannya kurus Terus lama-lama jadi kiper karena gendut Tapi emang jago juga Gak ada yang percaya mungkin ya Sebelum pakai kacamata guys LLS chess dan soccer <laughs> Jadi inget ya pelatih Barcelona dulu tuh ada yang suka main catur juga teman-teman. Siapa sih? Uh, sebelum it, uh, namanya siapa ya? Stein Stein gitu yang uh, gak lama sih dia ngelatih Barca dan dia bisa main catur teman-teman. Elo ratingnya tapi masih rendah 2000-an. Nah kemarin itu di Australia Open ya baru ada uh, berita yang sangat menarik karena dalam wawancara, ya, dengan petenis dari Yunani, dia mengalahkan lawannya, katanya, dengan teknik catur. Dengan permainan catur yang suka, dia mainin ketika sedang hari libur. Teman-teman, dia bilang bahwa saya mengalahkan lawan saya dengan menggunakan teknik catur, karena saya suka banget main catur. Teman-teman, katanya, karena dalam permainan catur, saya harus bisa menganalisa langkah apa yang langkah lawan. Harus menganalisa e, lawan akan melangkah apa ya? Nah, itulah yang saya lakukan dan saya terapkan di tenis. Katanya gitu sih, ya. Benar, setien benar. Oh aman wifi nya Kaki terkuat lu apa? Kaki terkuat gue kanan sih Itu tadi tuh Kike Setian Setian yang benar Yang paling mantap penonton catur rata-rata bisa main catur Kalau penonton bola belum tentu bisa main bola benar Bang tahu series Money Heist nggak? Nah kalau film Netflix ya Saya dulu sebelum sibuk ya Sebelum sibuk uh, bikin konten Dulu saya uh, nonton Netflix itu Money Heist nggak ngikutin, sorry banget Money Heist nggak ngikutin Saya pernah ngikutin film, uh, series film di Netflix ya Kalau teman-teman tahu dulu ada film di televisi yang terkenal itu judulnya Present Break ya Present Break Yang ceritanya itu tentang Narapidana supaya keluar dari sel ya Karena dia kena kasus yang uh, dimana Sebenarnya kakaknya nggak salah ya Jadi kakaknya masuk ke penjara itu Gara-gara uh, Ya bukan hal yang dia lakukan lah gitu Nah terus dia masuk penjara tercanggih Nah akhirnya ad-nya nolongin ikut masuk penjara juga Tapi buat bantu ngeluarin kakaknya teman-teman itu filmnya Prison Break. Ada yang tahu pasti ini. Itu panjang banget gila seriesnya sampai berapa series itu. Kalau Money Heist pernah nonton cuman Gak ngikutin banget-banget gitu sih. Tahun 2019 saya ke Barcelona, teman-teman. Ikut turnamen di sana di Barcelona. Kebetulan nginepnya deket banget sama Camp Nou. Jadi buat teman-teman Barcelona fans chules ya, saya pernah ke sana teman-teman. Mungkin mau saya ceritain apa? Gimana rasanya masuk Camp Nou? <laughs> ya saya tur Stadium Camp Nou juga teman-teman. Dan jadi tahu seberapa seberapa besarnya Lionel Messi bagi warga Barcelona ya, bagi masyarakat Barcelona yang dikenal dengan Catalan ya, Catalonia. Kapan lagi bisa foto pakai Piala Champions, terus di foto backgroundnya uh, camp new, teman-teman? Bukan editan ya, <laughs> padahal pialanya nggak boleh diangkat, tapi sama gue, gue angkat aja di foto. Bener -bener. Nah, ini balik lagi ke partainya, Iren Gajah, Gajah E7. Nah, Iren dari dua babak ini, dua poin ya, teman-teman. Jadi, ini kebanggaan juga sih buat pecatur Indonesia ya Jadi pe pecatur Indonesia tuh layak untuk tampil dalam turnamen dunia teman-teman Dan kalau sering tampil ya kayak kayak Mbak Iren ini dia mampu menunjukkan kualitasnya teman-teman Dari dua babak aja dua poin Yang dikalahin juga bukan pemain kacangan ya Yang dikalahin itu pemain Eropa yaitu Sabino Brunello pecatur berpengalaman Ya usianya mungkin gak muda lagi ya tapi whatever it is ya Apapun itu yang menang dengan uh, pecatur yang punya banyak pengalaman itu sebuah kebanggaan sih kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan Mbak Iren tetap stabil karena ceria sih kalau lihat dari foto-foto turnamen uh, official turnamen ya ceria. Ceria dan itu modal yang cukup bagus sih buat pemain catur ketika udah uh, ceria ya, lebih banyak foto cerianya berarti dia nyaman sama turnamen ini dan biasanya itu kekuatan terbaiknya akan keluar kalau misalkan udah enjoy sama turnamen ini nonton RLC sambil buat rempeyek salam dari Pulau Pinang wow dari Pulau Pinang ya ga wah saya tiap bulan Desember ke Pulau Pinang ikut turnamen di Retrok Hotel ada namanya Penang Penang Open biasanya bulan Desember from uh, from the first of December until 10 December biasanya. Ada dua turnamen internasional di Malaysia teman-teman di bulan Desember yaitu tanggal 1 sampai 10 biasanya di Penang Open ya biasanya di Penang mainnya nama turnamennya adalah Penang Open kemudian di akhir Desembernya ada turnamen lagi di Selangor eh sorry di Johor di Johor di Johor Bahru Nah, itu Lutfi Ali pernah jadi juara, tuh, di Johor Bahru, dapat e, norma GM di sana. Nah, itu kok ada foto cewek, bang? Itu modelnya Errol teman, teman Sedikit info buat Aziz Hussein ya, karena ini mungkin teman-teman nggak -teman banyak yang tahu Aziz Hussein itu siapa sih. Nah, Aziz Hussein Az Aziz. Ya Aziz Hussein ini kelihatan aja namanya ya Dia pecatur dari Qatar teman-teman Gelarnya adalah Master Internasional Ratingnya 2379 teman-teman Pemain catur dari Qatar ya Nih Sultan sih harusnya <tuh. <tuh. Lawan yang dihadapinya adalah pemain catur dari Qatar Nah Qatar punya pemain catur nomor satunya itu adalah Almodiaki Muhammad ya Muhammad Almodiaki yang menikahi pecatur dari Cina dan juga juara dunia wanita, mantan juara dunia wanita, wanita yaitu Su Chen teman-teman. Nah itu jauh sebelum eranya Ho Yifan. Kalau teman-teman sekarang mungkin kenalnya Ho Yifan ya, tapi di zaman dulu itu ada, bukan zaman dulu banget sih, masih tahun 2000-an, itu ada pemain catur wanita yang punya gelar juara dunia adalah Suchen. Suchen pernah ke Indonesia juga tanding mengikuti turnamen ya, turnamen uh, Makita Lakoni Grandmaster ya. Yang diadakan di Kelapa Gading tahun 2000 tahun 2004 atau 2005 ya kalau nggak salah, teman-teman. Nah, itu saya nonton. Itu masih piik banget nonton nobar saya bawa buku tulis nyatet langkah-langkahnya Kairen yang mana bang? Hitam atau putih? Kairen yang putih guys. Ini ada namanya ya. Kairen. nih Kairen. Pegang buah putih. Oh masih MI ya. Oh masih MI ya. MI juga kuat guys. Bang kok pria lawan wanita. Kasian cowoknya nggak bisa fokus. Waduh. Pikiranmu kalau lagi main catur ya main catur. Pikiranmu ojo dengan dindi. Ojo mikiri. Ojo mikiri utang negara. Bang, cara pas turnamen gak gemetaran gimana tips bang? Ya, kalau nervous sih pasti ada ya. Semua yang pertama itu pasti nervous, dan bahkan sampai hari ini aja, kalau gue tanding itu pasti ada nervousnya juga. Kalau misalkan babak pertama, cuman gimana kita maintain nervousnya itu buat jadi penyemangat ya? Kenapa kita nervous? Karena kita ada rasa tanggung jawab ya di sana. Sebenarnya kayak takut, "aduh, kalau misalkan gak terbaik gimana nih, kalau misalkan kalah gimana?" Yang berarti itu ada ada tanggung jawab sebenarnya jadi pengen nampilin permainan terbaik nah kalau bisa jangan kalah sama nervous dan kalau saya gimana sih buat ngilangin nervous biasanya sebelum bertanding saya dengerin lagu kesukaan dulu terus kalau misalkan udah di tempat tanding nah biasanya kalau nervous itu saya suka bolak balik toilet ya teman teman padahal nggak keluar juga nggak kencing juga cuman kayak nervous gitu dan ya udahlah let it be aja gitu akhirnya ya berdoa gitu sih berdoa sebelum bertanding dan fokus perhatikan langkah-langkah yang terjadi di papan catur ya karena kita main catur jadi perhatiin aja langkahnya gitu kalau kita fokus ke nervous kita akhirnya goyang juga guys tapi dulu saya punya cerita sih teman-teman tahun 2005 saya main di madura masih umur junior nah teman saya tuh sampai dipanggil uh, bukan lawan saya itu sampai harus manggil dokter teman-teman jadi uh, waktu itu junior main di paman satu itu ada papan peraganya di atas panggung gitu nervous dia gitu padahal saya caturnya kalah juga sebenarnya cuman dia nervous dan bolak balik dicek sama dokter sebenarnya nggak apa apa sih cuman kayaknya adiknya tegang aja sih gitu dan ujungnya malah nggak mampu mengeluarkan terbaik kemampuan terbaik akhirnya kalah juga apa akhirnya dia yang posisinya tadi unggul malah kalah padahal posisi saya nggak enak sebenarnya nah kenapa ini sebutannya the battle of sexes teman-teman tajuk turnamennya karena ini uh, ya dari ide penyelenggara juga teman-teman untuk menyajikan uh, keunikan ya dari turnamen catur ini ini juga challenge sih buat para pemain catur wanita sanggup nggak mengalahkan para pecatur uh, pria ya Nah kalau dari pecatur pria juga diikuti sama streamer terkenal teman-teman dari Australia yang terkenal dengan jargon Oh no my queen ya Eric Rosen itu ikut tanding juga di sini teman-teman. Bang gimana caranya agar kalau kita punya tim Lichess dapat bermain di turnamen online bang? Ya ikut aja daftarin namanya. Kalau nervous makan kacang. Ini videonya nggak ada bang, ada tapi nanti lemah guanya. Eh videonya nggak ada sih gitu, aduh, gimana ya, gimana kalau kalian main turnamen caturnya di Eropa, waduh, salah fokus sih pasti. Saya juga suka gitu, kadang-kadang nggak -kadang muna nggak munah juga sih kalau misalkan lawannya cewek cakep gitu, astagfirullahalazim, subhanallah, gitu nggak berhenti berhenti ya, tiba-tiba tuh kayak dekat banget sama Tuhan gitu, waduh. Lu peringkat berapa video bang? Jauh jauh. Nah ini turnamennya di Gibraltar ya teman-teman Itu ada sebuah negara di kepulauan dekat Britania ya Dekat Spanyol katanya Ada yang koreksi saya Nah itu ada sebuah negara kepulauan namanya Gibraltar teman-teman Bang kenapa nggak lihat yang Tata Steel Magnus karena sudah kelar. Nah ini ada pecatur Indonesia yang main masa kita nggak nonton ya. Nggak seru. Jadi kita nonton pecatur Indonesia nih Iren. Oke Iren mulai menyerang nih dengan F4 cepet banget nih. Kita pindah apa nggak usah nih nggak usah ya kali ya. Nah ini ada uh, Zansai Abdul Malik pecatur dari Kazakhstan yang lawan Bela Chene Bilel. Nah ini pembukaan apa nih teman-teman? Ini itemnya pembukaan saya nih teman-teman. Favorit saya nih itemnya. Ini bisa tebak, bentar. Pembukaan apa yang dimainkan oleh hitam? Iyalah, buat tes, cok. Ya, teman-teman, jangan lupa juga buat like streaming. Buat like streaming ini. Oke. Ya, French defense ya. Ini variasi menteri A5 ini, teman-teman. A4 d 7, menteri G4. Ini variasi Winawer ya, teman-teman. Ciri khas dari variasi Winawer adalah gajah B4 ini E5 C5 dan A3. Nah, ini winawer banget nih. Nah, ini uh, pemain uh, pembukaan Prancis kayak gini, teman-teman, yang terkenal adalah Iron Tigran ya. Tadi ada yang nyinggung tentang Iron Tigran. Nah, inilah pembukaannya, pembukaan Prancis di mana pada zaman dulu ya, perebutan gelar juara dunia antara Petrosian Tigran ya melawan Michael Botvinnik. Michael Botvinnik itu pegang buah putih. Dia pemain catur yang menyajikan uh, permainan uh, gayanya menyerang melawan uh, Petrosian yang full bertahan. Nah nyatanya Petrosian yang full bertahan malah menang. Di, di, amit apa namanya Mata Ninyong Sayu nemen ya. Ya kali ya gara-gara ring light kali ya. Kacamata Irani dia nggak atau Bang pecatur non atlet bisa dapat gelar nggak bang? Kalau bisa syaratnya apa ya jadi juara lah. Kalau ditanya syaratnya apa ya jadi juara. Kalau tipsnya apa ya latihan. Gak ada lagi ya. Maunya gimana gitu? Anjay apa wit? Oh. Di apa? Apa? Nyili, hap. nyili hap, nyili hap ini ngomong nalar kayaknya kayak main orang kue ngantuk. Ma? Nyili apa ya? Hp ini mana dinggo ya? Enggak apa? Enggak apa ya Ma. Emen nganggo denger lagu Emen ora ngantuk. Malam, Bro. Wanita siapa itu, Bro, nonton? Ngantuk nih nonton gamenya Chelsea Monica. Bakal nama. Nama ini... Apa? Profil ya? Yeah. Udah jadi. Udah transfer. Berapa? Juta oh, ya wis. Gigi, hazardnya nyilih, de bisa kan bisa disambung enggak? Oh, AirPods. Mm -mm. Nah ini uh, menteri G4 ancam pion G7 Respon apa yang harus dilakukan oleh hitam Karena bermain dengan gajah D7 dan menteri A5 ini Maka rokade panjang ya Nah kalau rokade pendek ini sama aja bunuh diri ya teman-teman Karena ini putih udah siap banget nih dengan H4 Tujuan lainnya adalah untuk benteng H3 benteng G3 Jadi memang ya dikasihin aja gitu Steffi Wonder style anjay Kayak mat solar anjing Gak apa-apa lah berarti naik haji ya nggak bisa, nah, bisa, bisa ya HP ini HPnya kok baik lagu oh, nih. Yari, nih. Okay. tapi standar lagu sih enak uh, albume salon saya pernah ya. Iya. Kenceng gak suara gue? Enggak ya? Udah. Kok iki sih? Itu gue pakein case-nya Oh ya wis Nah, belum jalan ya Kita balik lagi ke partai Iren Nah, Iren udah siap-siap Nyerang dengan F5 teman-teman Chelsea nggak main ya teman-teman, jadi Iren cuma satu-satunya wakil di turnamen ini dari Indonesia. Magnus nggak main udah, nggak tahu Magnus pegang buah hitam dan uh, lawannya cari draw, jadi ya diterima aja. Orang pegang hitam kan nggak ada ruginya ya. <laughs> hitam banget ya kacamatanya. nggak apa-apa lah. Apa? Gak apa-apa lah Kok esok-esok Tukuna sing kayak berwarna ngono Ngerti gak sih? Sing berwarna, oh, yang berwarna. Nah kira-kira jalan apa teman-teman? Nah gimana kalau misalkan Hitam respon dengan rokade Kira-kira Teman-teman punya ide apa buat putih yang bagus ya? Sayangnya di sini nggak ada gajah terang, jadi nggak nggak punya kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Tapi Ren tetap unggul dalam posisi ini dan langkah F6 ini merupakan langkah yang membuat keunggulan malah jadi naik nih teman-teman. Iya -teman. tadinya nonton Tata Steel tapi sekarang kita pindah guys Jadi daripada diulang lagi mendingan langsung aja ya Mohon maaf Mohon pengertiannya guys <laughs> Serge mungkin cari aman lawan Magnus Makanya cari draw Iya Si Jibay lah Maling with Di play with Gak bisa lewat ngene yo. Oh, si cipai lah. Ngomongnya bukan kegedean. Nah, langkah F6. Kira-kira putih jalan apa? Apakah harus makan atau memberikan skak menteri H5? Pakai jas hitam bang, <laughs> anjay. Udah kayak mau nyelawat gue. Pijat berapa bang, anjay. Kamu gak mampu beli ya, asik jadi tukang pijat anjir intip dikit dubov dong bang ini udah beda turnamen ya kalau dubov oh bisa sih aku setting uh, mau lihat dubov ya oke kita sambil nonton ini ya pas sambil nonton turnamen Tata Steel oke aku turutin kita nonton juga kita kepoin poin sana jadi kita bolak balik ya nontonnya. Kopi, kopi apaan? Ya, jangan, jangan, jangan. Kopi. Daniel Dubov lawan Nils Grandelius guys. Nah ini partainya posisi aktualnya sekarang. cilok satu bang anjay <laughs> tulisane cok anjay ada gm utut live stream <laughs> di mana anjay bukan bukan Grandmaster master utut ini jauh jauh bang kok maklus mau draw ya kan rating juga turun ya turunnya dikit ya sebenarnya kemarin Berkat kemenangan melawan mamediarov Magnus itu ratingnya nambah 1,7 Nah cuman karena dia remis melawan Sergei Karyakin hari ini Jadinya menurun 0,7 nya itu hilang teman-teman Jadi sampai selesainya babak ke 9 Magnus baru ada tambahan elo rating 1 Nah kalau dilihat secara elo rating di vide.com Kenapa elo Magnus masih 2865 Karena vide ada periodenya dalam mengumumkan Elo rating teman-teman setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali teman-teman Jadi yang saya lihatin ini ini adalah rating secara live Jadi ini kalau dihitung secara live Magnus lagi nambah nih Tapi kalau secara resminya dari video nanti 3 bulan lagi teman-teman akan muncul Gitu guys Nah ini partai dari Dubov ya kalau e, secara posisi unggul tipis karena putih ya. Kalau menurut saya punya advantage di sini. Nah, kalau disuruh milih pegang putih atau buah hitam, kalau saya pegang buah putih sih. Nah, kira-kira ide dari buah putih apa, guys? Ad Pecatur Indonesia lagi main malah minta nonton pemain asing mail. Payah nasionalisanya. Enggak ya, karena Irannya lagi mikir dulu tuh. Jadi nggak apa-apa kita pindah dulu bentar ya. aku malah kayak wong iki <laughs> yo. Karena mataku lagi lelah, guys. Kayaknya gara-gara pakai ring light. Prediksi juara sih sopo, Bang? Kalau sampai sekarang ber berbicara berdasarkan siapa yang memimpin ya Magnus ya. Dan apakah Magnus akan terjungkal atau akan uh, merosot dari posisinya? Uh... Kayaknya masih akan memimpin sih menurut saya teman-teman. Bukan karena saya Magnus lovers garis keras ya, tapi secara data dan secara ranking memang Magnus yang memimpin saat ini. Dan lawan-lawannya belum bisa menunjukkan kemenangannya buat Magnus gitu. Mungkin kalau ada Ali Reza, Wesley So, Ding Liren itu akan lebih seru sih. Ya sayangnya mereka juga lagi persiapan buat jadi penantangnya Magnus nanti. Dia sedang coba cari uh, tiket Bang tampilin aja dua papan botnya bang Waduh Lemot Enggak, wis minum itu Vitamin Oh ada Ian kasela Aduh kegedean mukanya Nah teman-teman kalau mau kasih support ke Ian Kasela, tinggal klik link aja di kolom komentar atau scan barcode. Gitu. Elo rating yang naik banyak pasti Arjun dari India Bang. Terima kasih benar Om Zulbahri. Benar, Arjun Erigaisi, pecatur 18 tahun dari India punya Elo rating yang naik banget di turnamen ini. Dia mendapatkan keberkahan ya dari turnamen ini. Udah tandingnya diundang, dia juga naik Elo rating 40 lebih, teman-teman. 40 lebih. Bila saja kau berubah pikiran Nah H5 dilakukan dan hitam selalu merespon dengan H6 Nah ini teori dasar ya apabila ada pion ke H5 Kalian sebagai pemain hitam menjawab aja dengan H6 Supaya putih nggak nyampe baris ke 6 Apabila pion putih ada di baris ke 6 itu mengganggu banget Karena Hitam akan menjawab dengan G6 dan kudanya bisa G5 teman-teman Dan dengan adanya H6 maka kuda putih tidak bisa ke G5 Nah mungkin putih akan melanjutkan dengan benteng H4 benteng G4 ya Ini teori atau uh, pemahaman uh, posisi yang biasanya dilakukan oleh pemain po pemain putih ya Dalam menghadapi posisi seperti ini teman-teman Nah ini makanya uh, Nils Grandelius masih menahan rajanya untuk rokade teman-teman Udah aman apa belum nih biu ngono John kemot elek pae <laughs> ya wis lah tak copot ayo <laughs> mataku sa uh, mataku iki kakean kakean ngilang HP kakean ngilang komputer jadi ini lelah kadang-kadang Ku awali hariku dengan mendoakanmu agar kau selalu sehat dan bahagia di sana. Sebelum kau meninggalkanku lebih jauh, ku tak pernah berharap kau akan merindukan keberadaanku yang menyedihkan ini. Ya, putih melanjutkan dengan game 4 cara lainnya untuk mendobrak pertahanan hitam. Nah, dengan menonton pertandingan Elite Grandmaster ini, Hal-hal teori seperti ini, uh, understanding ya, pengertian dalam melihat sebuah posisi dari elite grandmaster itu yang mesti kita tiru, teman-teman. Jadi, kita tinggal implementasikan saja dalam permainan ketika kita memain catur, teman-teman. Nah, kalau teori kan bisa dilihat dari buku-buku catur, ya, cuman understanding position bagi pemain catur itu penting banget sih, karena yang membedakan pemain catur satu dengan lainnya adalah. Ilmunya dia ketika memahami sebuah posisi. Dia harus jalan apa, dia harus menyerang dengan gaya apa, itu yang harus dipegang di sih. Itu yang harus uh, menjadi referensi bagi pemain catur, gitu. Mungkin kau takkan pernah sadar betapa mudahnya kau untuk dikagumi, esal eh, dicintai. Nah, ini uh, kalau kalian mau mau belajar bertahan ya kalian jadi pemain hitam teman-teman. Nah kalian gimana nih kalau melihat lawan kalian mau nyerang teman-teman? Nih, ini kan belum bisa rokade ya. Ini mau nyerang nih, kira-kira respon kita apa ya? Kalau menurut saya sih manuver kuda E7 ya. Jadi apabila putih dorong G5, dorong pion G ini, dia akan kuda F5 sih. Nah, tapi kalau jadi favoritnya uh, engine di sini adalah raja D8 manuver ya. Rajanya ke sini, teman-teman. Wah, gila sih ini mahal banget nih ilmu kayak gini nih, manuver gini. Gak mudah ya. Karena ini akan membuyarkan, akan mengagetkan Bagi pemain putih Dia udah coba dobrak dari sini Eh malah rajanya kabur ke sini Dan aman ya teman-teman ke sini Wah Kalau saya mungkin akan kudaya 7 Betapa mudahnya kau untuk dicintai Mungkin kau takkan pernah sadar Betapa mudahnya kau untuk diingat, karena hanya perasaan rinduku yang dalam padamu, ku pertahankan hidup hadanya dengan ada artiku telusuri hidup ini selamanya hanya ku bisa merindukan. selamanya hanya ku bisa merindukanmu. Uh. Kalau misalnya Iren 2400-an menang melawan Magnus, kira-kira nambah Elo rating berapa ya, Bang? Nah, itu kalau dilihat dari secara koefisien ya, teman-teman. Saya belum bahas ini karena saya bukan ahlinya dalam bidang ini. Mungkin saya bisa baca dari artikel, tapi kalau secara pengaplikasiannya itu harus bikin video sama wasit catur nasional sih. Nanti uh, saya pengen bikin, tapi belum, belum ketemu waktunya, teman-teman. Nanti saya janji akan bikin uh, video tentang koi, uh, gimana caranya ngitung elo gitu. Secara gampangnya, gini ya, teman-teman, ya, sebagai pengetahuan buat kalian bahwa tiap pemain catur itu akan memiliki perhitungan elo rating yang berbeda, tergantung seberapa sering dia ikut turnamen internasional. Ya, jelas karena yang dihitung adalah elo internasional. Jadi, kalau kalian masih jarang ikut turnamen internasionalnya, misalkan baru dua kali, tiga kali, maka koefisiennya kalian masih dalam perkalian 40 teman-teman. Jadi bisa bayangin kalau kalian elo rating 2000 lawan Magnus Carlsen, nah itu gimana perhitungannya tuh? Itu bakal tinggi banget sih. Ibarat kita main lichess ya, lichess. Terus kita baru bikin akun, ratingnya 1600. Terus kita lawan pecatur yang elo rating 2800 dan menang. Wah nambahnya bisa 100 lebih ya teman-teman itu untungnya. Nah kalau kalian udah sering main turnamen internasional, maka koefisiennya akan lebih sedikit ya. Akan 30, kemudian akan mengecil lagi jadi 15, dan akan mengecil lagi jadi 10 teman-teman. Dan mengecil lagi kalau nggak salah jadi 5 ya. Jadi makin sedikit. Nah that's why bagi Magnus Carlsen, sekelas Magnus Carlsen yang udah, ya pasti ya, udah kenyang banget, udah... Wah udah nyebur turnamen berkali-kali Koefisiennya Aduh muncrat Koefisiennya udah beda banget teman-teman perkalian elo ratingnya jika menang dan kalah itu udah berbeda tidak setinggi dan tidak sebesar ketika dia baru memulai turnamen internasional sekarang mungkin koefisiennya dia 5 ya makanya tadi remis lawan Sergei Karyakin elo nya turunnya nggak begitu jauh tapi 0,7 aja itu secara eh uh, Secara pengetahuan uh, dasarnya ya teman-teman Supaya kalian tahu juga jadi ada koefisiennya. Bang, kenapa baju kok kuning terus? Kemarin enggak, cok. Kamu ngeliat apa? Nah, Magnus sama Iren Sukandar kayaknya cocok ya. Gimana teman-teman? Waduh. Kalau misalnya Iren, nah udah tadi. Dari dulu kalau udah malam komennya bahas politik. Aduh. Calon presiden Indonesia siapa ya? Apa sih Puan? set saya lagi yang juga lu bang, siap. Udah pakai aja nyaman mata iya. Bang catur buta ada kejuaraan dunianya enggak? E, sampai sekarang belum. Kekuatan cukup menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja. Menangkanlah caturku Kenalinlah yang baju hitam bro Nah gitu teman-teman Jadi Tapi semua akan sia-sia ya Karena sebenarnya saya sering banget sharing uh, Sharing edukasi catur ya Kalau kalian juga sering lupa gitu Jadi lebih bagus lagi kalian catat sih Atau kalau kalian IQ nya tinggi Kalian bisa mengingatnya ya Mati yowit. ya lagi Gitu guys Cok, cok. Oke, kita pindah ke partai lain ya. Ke partainya Mbak Iren coba. Udah ada jalan belum? Wah Mbak Iren belum jalan, guys. Kita ke partainya Anis Giri melawan Duda Kitov. Karena Anis Giri peringkat 2 ya, teman-teman. Wih, pion kereta nih sebutannya nih. Pion tumpuknya ada tiga teman-teman. Cara ngelatih biar nggak sering blunder gimana bang? Cara ngelatih biar nggak sering blunder? Cara ngelatih biar nggak blunder? Ya harus ditemenin sama engine ngelatihnya om. Dan harus dipersiapin dulu lah kalau mau ngelatih ya. <gak> Kok cara ngelatih biar nggak blunder? Emang ngelatih blunder itu kipie ya? Mantep bang jadi artis juga nyanyinya enak. <gakak> Aduh bisa aja mujinya. Mohon bantuannya, guys, caster kita lagi kerasukan artis, ke artis masalah. Aduh, pengen plus siri. Nah, Magnus save mode, iya benar banget. Uh, jadi kalau uh, kalau udah di level Magnus ya. Dia juga cukup cerdik sih kalau misalkan uh, kalau dilihat hasil tadi kenapa mau remis sama Karyakin ya. Dia pegang buah hitam dan remis memegang buah hitam itu uh, bukan hal yang uh, jelek ya buat pemain hitam teman-teman. Dan apalagi dia sedang leading gitu solo leading ya, memimpin sendirian dan kalau dia remis juga nggak kehilangan apa ya pimpinan klasmennya. Jadi nggak masalah ya dan uh, butuh trik butuh hal-hal seperti itu sih kayak nggak maksain pertandingan biar dia jadi juara gitu mungkin kalau Visar sama Kasparov nggak suka ya draw draw gitu engine itu apa engine itu ini teman-teman mesin ya bahasa Inggris itu Iran itu pedagang gula cie mau mau nih si kuya nih Yamate Onichan Sugoi di kok mati di kok mati? mati ya Nah benteng D7 dimainkan oleh Duda tujuannya untuk menumpuk ya Nah ini tiga pion tapi dianggapnya ya satu pion ya kalau end game teman-teman. Menangis merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan as. Engine itu temennya Jin Om. <laughs> Juga mimpiku. Biarlah, biarlah hariku dan harimu Nah teman-teman kemarin ada e, Pernah ada pernyataan unik ya Dari seorang Mamediarov Jadi Mamediarov pernah ngeluarin statement nggak tahu benar atau enggak ya Dia pernah ngeluarin statement nggak apa-apa kayak e, permainan catur itu harus menyajikan permainan yang Enak untuk ditonton ya kita tahu bahwa Mamediarov ketika bermain melawan Magnus kemarin itu kan tampil dengan permainan yang mengorbankan benteng ya untuk ditukar dengan gajah. Ya kalau dilihat secara penonton mungkin itu asik ya teman-teman ya kayak punya nilai entertainment gitu. Nah cuman kalau bagi Magnus nggak setuju jadi dia lebih mengementingkan tentang hasil ya teman-teman. Kalau menurut kalau menurut dia Main itu, ya, yang penting itu ujungnya menang. Percuma, misalkan kita melakukan pengorbanan banyak, tapi ujungnya kalah. Gitu, nah, kalau kalian lebih suka yang mana, teman-teman? Lebih suka permainan yang mengorbankan, tapi belum jelas hasilnya. Dan kalau misalkan kalah juga, gak apa-apa, atau milih uh, orientasinya adalah hasil, teman-teman. Jadi beda orientasi, ya. Kalau Magnus ini riset oriented, sedangkan kalau Mamediarov ini kayak... Uh, entertainmentnya ya teman-teman ya mungkin bagi pemain yang suka sama Michael Tal nih bakal tertarik sama pemain Diaro sih rekomendasikan engine catur yang cocok untuk komputer nah ini di lichess nih di internet malah om yang paling kuat nggak usah kuat-kuat om kalau misalkan kita baru main catur ya malah puyeng nanti yang penting kita tahu aja langkah-langkah terbaiknya gitu Om Mamet lawan Anis. Mamediarov lawan siapa bang malam ini? Mamediarov lawan Sanglan Sam. Nah ini Mamediarov nih lawan Sam Sanglan, pecatur dari Amerika Serikat. Nah ini. Nah ini ditahan draw kayaknya dia nih. Sam Langsam nih cari remis doang mainnya. atraksi yang penting. Good morning, selamat pagi kelambi kuning, ratau mandi, dasmu, dasmu, cocote, cocote. Nonton aja di kontennya RLCs, Aulia balance di tengah-tengah ya Waduh tim netral Nah Iren udah jalan teman-teman setelah langkah F6 balik lagi ya Iran jalan j 3 Ya kalau misalkan makan makan lagi ya Membuka jalur F maka tidak nyaman buat hitam Makan-makan tidak bisa rokade karena pergerakan raja dibatasi oleh benteng jadi nggak mau dia dia rokade kuda sena makan kuda d2 iren. Ini sekilas kayak permainan Scott Gambit nih teman-teman. Iren bisa menang nggak lawan Aziz? Bisa banget, bisa banget karena dia menang lawan pecatur yang elonya lebih tinggi ya kemarin dua babak ini. Jadi menurut saya bisa menang banget sih. Bang Prak masih main, Prak masih main, Prak masih main, kayak. Ya Prak masih main, Prak lawan Vidi uh, Santos ya. Tapi kita lihat Mbak Iren dulu nih. Kira-kira item jalan apa? Itemnya overthinking ya, lama banget nih. Saya mau daftar catur online, Gak bisa daftarnya bang. Lah tinggal buka lichess aja om tinggal buka lichess aja ikasu di dubai menang ya menang dia Iren menang di turnamen nasional de ya hari besarnya bagi negara united arab emirates keren keren sih pokoknya kalau ada pemain catur indonesia yang juara di luar negeri itu hebat banget kayak kemarin di sunway sitges kan ada pecatur indonesia yang dapat norma grandmaster ya pertama kalinya yaitu gilbert Terus juga ada Umi yang dapat Norma Grandmaster Wanita keduanya ya. Jadi renting, eh, jadi Chelsea tinggal Chelsea lagi. Jadi Umi tinggal satu lagi buat dapetin gelar Grandmaster Wanita, tapi elo ratingnya harus cukup juga 2300. Mudah-mudahan bisa sih. Dari bunga yang saat kau di sisiku. Kembali dunia ceria Jelaskan bahwa kamu Anugerah terindah yang pernah ku miliki Apa itu Liches? Ali ngeces Barnya unggul mana bang? Barnya seimbang kakakku Tipis ya unggul Iren Nah Iren gimana nih manuver kudanya ya Ini kudanya sangat penting nih dalam permainan ini Ini eh. Uh... Ini bau-bau permainan Scott Gambit, sih, teman-teman. Gak punya, gak punya. Kira-kira kemana, guys? Mbak Iren, dua poin, ya dua babak dua poin dia Apa Eh udah 10k subscriber nggak nyangka dulu masih ratusan Wah baru nonton lagi Gifar Cari yang waktunya mulai mepet bang Anjay Menteri KB3 bagus nggak bang untuk bayi red? Sekarang jalan buat pemain hitam ya, buat Ajis nih. ya Ajis lumayan lama juga ya dia. Kayaknya dia takutan. 10k botak katanya. Aduh, macam-macam aja anda. Ajis masih lama ya. Mungkin yang akan dipikirkan adalah FE5, FE5 dan menteri 8. Nah, kalau jadi pemain hitam ya ngaktifin gajah ini ya, teman-teman. Ini dan menterinya ini harus aktif sih. Menteri G6 ini yang kelihatan banget sih. Kemana teman-teman? Kenapa baru sekarang kita dipertemukan Kira-kira apa langkah Aziz? Nah ini Nils lawan Dubov lama banget ya Nils mikirnya sudah menghabiskan waktu sekitar 1 jam 10an menit Semoga tambah lagi dan bakatnya <laughs> Thank you Om Zul Aduh Thank you Om Zul Sehat-sehat Om Zul Nah kalau kalian mau kayak Om Zul juga Mau kasih support RL Chess, Bisa scan barcode atau klik link ya Ada di kolom komentar guys Om Zul Bahri nih padahal belum pernah ketemu nih. Tapi baik banget sama RL Chess. Kesalahanku melewatkanmu Hingga kau kini dengan yang lain Maafkan aku Nah, kalau jadi pemain hitam teman-teman milih apa ya? Yang pasti kalau main catur itu harus punya tujuan ya. Harus visioner nih, harus menciptakan strategi untuk memenangkan partai ini. Nah, karena kita punyanya sepasang gajah ini, jadi maksimalin gajah sepasang gajah ini karena gajah gelapnya belum bisa manuver. Dan yang lain uh, dan kita pikirin gajah terang dari hitam ini nih gimana buat uh, maksimalin gajah gajah terangnya ini nih. Mungkin yang kelihatanlah ngancam gajah 6 ya. Tapi setelah itu lanjutannya apa teman-teman? Jadi harus ada uh, follow up-nya ya dari ide itu. Raw bebek hadir. Oh, Jansen. <laughs> anjir, anjir. Jansen ditonton sama non master terkuat di bumi. <laughs> iya. panas lu panas iku iya yeah. mungkin salahku melewatkanmu tak mencarimu sepenuh hati maafkan aku kesalahanku melewatkanmu hingga kau kini dengan yang lain pencipta mesin catur siapa bang ada orang ya Guru pertama saya main catur engine di Fritz lumayan bisa mengalahkan pecatur bapak-bapak di war di warkop Wah, Fritz mah udah kuat banget sih dulu ya. Fritz itu sampai Fritz 5 ya. Terus lanjutannya lagi sampai Fritz berapa itu. Nah udah deh. Sampai sekarang aneh-aneh namanya banyak banget. Ada Stockfish yang logonya ikan, ada logonya komodo juga, namanya engine komodo. Terus juga ada Alpha Zero, Lila Zero. Waduh banyak. nggak usah kuat-kuat ya teman-teman <gih> soalnya pas main juga kita nggak nggak akan selalu nemuin langkah kayak engine ya teman-teman jadi yang biasa-biasa aja sih yang yang udah bisa menampung ide kita lah minimal gitu nggak mesti harus yang terkuat ya ternyata makan pion e5 dan dimakan lagi sama iren iren punya keunggulan satu pion bebas di sini nah cuman mesti diperhatiin ide dari hitam kemana nih gajah F5 nah lihat evolution barnya menguntungkan buat Iren coba cari langkah yang bagus cluenya adalah kuda ini guys kuda ini harus kemana nih Sevia malam ini ku takkan data. mencoba untuk berpaling sayang Dari mana aja yang masih gabung teman-teman? Waduh, -teman? nih dari zona waktu yang lain ya, dari teman-teman di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur, terima kasih karena masih bergabung. Karena di sana mungkin ada yang udah jam 11 dan jam 12 ya, teman-teman. Semoga cepat kau lupakan aku Nah ini saatnya kuda ya Kuda untuk mencari tempat terbaik Kira-kira ke sini atau ke sini yang bagus Dan berikan alasannya Kenapa ke sini kurang bagus Kenapa ke sini kurang bagus Sukabumi NF3 bang Nah ini ketika kita melihat dua kemungkinan Coba kita analisa dulu yang mana enggak eh, yang mana yang lebih menguntungkan untuk putih Bontang hadir wih Bandung Apakah pion E5 lemah? Iya, sendirian ya soalnya dia ke jadi eh, bahaya. Nah, Iren menemukan langkah yang bagus yaitu kuda B3. Diapain sih? Digigit. Biasanya si Arumnya iseng. Gulunya sampai copot tuh. Seram ya. Gigit kepalanya. Enggak dadanya. Helmnya ya. ya si Pisahin aja wit. Itu naik dua-duaan. Lihat wit bentorntap lagi loh. Panggil aja ruminya. Ya, kenapa nggak kuda F3? Karena kalau kuda F3 mendapat pinning gajah G4 ya, teman-teman. Gajah G4 di sini dan kalau misalkan kenapa kuda B3 bagus? Karena di sini menghidupkan menterinya ya. Kalau misalkan kuda F3 kan eh, respon dari hitam bisa gajah G4 atau gajah E4 di sini. Tapi dengan kuda B3 apabila hitam gajah E4 maka akan dijaga dengan menteri G4 di sini. Lebih bagus lagi, teman-teman. Lamongan hadir FM. Wih, Persela. Koirul Huda. Saya menghafal opening 10 langkah Sicilia Gambit Raja Gambit Menteri. Rui Lopez itu. Aduh, banyak banget, mantep mantep mantep. Tapi kalau bisa ngapalin yang dipakai sama masnya aja ya. Jangan banyak banyak opening. <laughs> Dan kalau udah ngapalin 10 langkah awal, coba cari partai ya. Referensi partai yang membuat Opening yang anda pilih itu semakin meyakinkan teman-teman Jadi cari partai menangnya Kayak ibarat main bola Ketika pengen pakai formasi 4-4-2 Itu bagusnya uh, Ketika gimana bagusnya gitu Posisi apa yang harus dimainkan gitu Latihan cari partai-partai middle game Yang bermain dengan uh, opening itu teman-teman Bang belajar catu itu hafalan atau berpikir? Kalau openingnya itu hafalan ya Dan kebanyakannya ya berpikir lah <laughs> Karena kalau udah lepas uh, ke fase middle game dan end game itu udah berpikir sih. Yang pasti utamanya ya berpikir lah. Menteri 8 tujuannya dilangsung dijawab ya oleh oleh Aziz Hussein. Tujuannya adalah untuk menteri G6 nih teman-teman. G6 dan gajah 4 Nah, kira-kira Iren harus merespon apa nih? Harus gimana nih guys Masya Allah tabar Pemain atau tidak ada yang kuat Sultan kan Magnus sudah kelar guys Magnus sudah kelar hasilnya remis Nah suka posisi yang mana Kalau saya Dua-duanya menarik sih Tapi uh, saya lebih ke putih ya Karena saya suka kuda sih Saya lebih ke putih ini liga apa? Ini turnamen di Gibraltar, teman-teman. Ini 10 pecatur putra undangan melawan 10 pecatur putri undangan. Ini mainnya di Eropa ya, Gibraltar. Tetap ending ya kalah, Bang. Berarti saya harus menghafal lagi sampai 15 langkah. Jangan cuman itu doang, latihan latihan middle game, latihan ending juga lah. Bang Perth Defense sama Dutch Defense Abang rekom gak? Saya rekom semua sih Asalkan kalian tahu menangnya gimana Kalian tahu senjata yang kalian pakai Rekomen lah Maafkanlah sikapku Takkan ku biarkan kau menangis Takkan ku biarkan kau terkikis Terluka perasaan Oleh semua ucapanku Maafkanlah semua sifat kasarku Nah kalau misalkan gajah C5 ini salah apa benar teman-teman? Saya sih nggak rekomendasiin gajah ke sini ya, karena belum saatnya. Bila kau tadi sampingku, ajis dari mana? Ajis dari Qatar. Nah, bener, ibarat berkemendara motor, anjay. Coba analisa dulu, teman-teman. Oke kita balik lagi ya ke partai dari Tata Steel Dari partainya Daniel Dubov lawan Nils Grandelius Nah wow ternyata tidak menemukan ya Nils Grandelius hanam dan putih G4 Nah ini gak ketemu langkah raja geser teman-teman Tapi dia jalan menteri B5 Benteng C1 dan Rokade Wah ini bahaya sih buat hitam Bahaya gak nih Nah dia tapi coba menghilangkan ancaman dari ini ya apabila G5 dan kuda F5. Ini uh, kalau main-main kuda E7 gini saya juga tahu sih dalam permainan Prancis gitu. Wah, risai teman-teman. Alexander Mozhevik, wow. Oke okay, karena ini seimbang aja ya Nah ini kuda H4 tujuannya dulu untuk mencegah kuda F5 Tapi justru minus teman-teman Minus buat item ya Terluka perasaan oleh semua ucapanku Sifat kasarku Atika Indah Flores hadir, halo Aku hanyalah orang yang penuh rasa cemburu. Bila kau tadi sampingku, oke, kita balik ke partainya Anis Giri. Anis Giri peringkat dua sementara. Kalau dia menang, dia uh, ikut memimpin klasemen ini, ya, turnamen Tata Steel. Nah. Hanya ada dua orang ya, hanya ada dua orang pemain catur dari Belanda yang pernah memenangkan Tata Steel. Yang pertama itu ada Jantiman di tahun 1985 dan ada Jordan van Foreest kemarin teman-teman di tahun 2019 atau 2020 gitu. Bang Firoza gak ikut Gak ikut. Ada kontennya di RLCS Saya paling bingung melangkah pas kedua. Ya udah blokir rata-rata di AK. Di langkah 10 udah blokir makanya saya harus menghapal lagi lima langkah. Siap. Amin. Bagus banget Saudara so. kenapa gak ikut lomba nyanyi ya? Lomba nyanyi di mana? Tuk sana. Sudah saatnya merenung dan bersyukur. oh, indahnya menjalani denganmu oh nikmatnya bersamamu harus mulai mengerti karena nah Anis Giri pegang bawah putih pecatur dari Belanda nomor satunya melawan Duda Yankritov nih Anis Giri punya pion kereta di sini dan uh, sebenarnya tadi punya chance game 4 ya untuk menempatkan kuda M4 tapi nggak dilakukan di sini malah unggul buat Duda Yankritov. Giri punya 7 pion, lawannya punya 5 pion padahal. Benar banget. Fase opening itu kadang-kadang nyampe 15 langkah ya dan setelah fase opening ya middle game. Nah, fase middle game itu bisa dilatih, tapi lebih banyak itu kreativitas dari seorang pemain catur itu, teman-teman. Apalagi end game. Waduh, banyak banget yang harus dilatih. Iren udah nikah belum sih bang? Belum. Rindu juga dengan Wesley So. Kenapa doi gak ikut? Karena dia sedang persiapan ikut turnamen FIDE Grand Prix. Setelah turnamen Tata Steel, kalian akan nobar lagi turnamen yang sangat prestisius di tahun 2022, yaitu turnamen FIDE Grand Prix. Kenapa namanya Grand Prix? Karena turnamen ini tidak hanya men tidak hanya menyajikan satu turnamen ya, tapi sampai dua dan tiga turnamen kalau nggak salah. Nah, leg pertamanya akan diadakan di Berlin, Jerman, teman-teman. Mulai tanggal 3 Februari sampai 17 Februari. 24 pemain catur dunia, 24 pemain catur elit akan berebut dua tiket tersisa untuk mengikuti turnamen kandidat. Ya, turnamen yang dimana juara satu turnamen kandidat akan menjadi penantang Magnus Carlsen dalam perebutan titel tertinggi permainan catur yaitu gelar juara dunia. Nah, mampukah Siapakah yang akan menjadi juara Vida Grand Prix teman-teman? Nah nama Hikaru Nakamura dan Daniel Dubov mendapatkan wild card untuk mengikuti turnamen ini Ada nama Ding Liren dan banyak pecatur lainnya Seperti pemain muda Vincent Keimer dari Jerman Hanakan. Bang kapan jualan bakso lagi gue lapar Waduh saya, uh, baca, saya baca, saya baca-baca juga sih, baca apa yang terjadi hari ini di Indonesia semuanya. apa Apalagi kalau tentang negara, saya baca sebenarnya, cuman jangan manggil tukang bakso ya, teman-teman. Ya, temanggung telat hadir. Oh iya, 6 pion bukan 5, sorry, matanya kicar nih, sorry, sorry, sorry. Pion kayak menara, anjay. Gotham Chess kenapa nggak pernah ikut turnamen bang? Ya udah jadi streamer ya dan sebenarnya kalau main catur dia kan gelarnya baru MI ya. Ya sebenarnya kalau main catur ya nggak kuat-kuat banget sih gitu, teman-teman. Bagus lah kalau udah apa 15 langkah terus ikut kursus catur, ik baguslah. Malah kenapa kita ikut kursus catur untuk mendapatkan arahan ya, maksudnya kita jadi pemain catur yang lebih bagus lagi. Kan karena yang ngajarin itu expert-expert player ya, pelatih-pelatih catur yang hebat. Nah, pelatih-pelatih catur yang hebat ini akan memberikan masukan buat permainan kalian. Mereka yang akan melihat kelemahan kalian gitu. Salamin Bang buat Iren. Bang itu foto cewek baru lu bukan? Abdus Satorov ikut gak turnamen FIDE Grand Prix gak ikut ya Pemain paling muda itu Vincent Kamer kalau gak salah Fidit Santos juga akan main di sana FIDE Grand Prix Hei hey, cantik udah Kereta takut tiba pukul 4 sore Takut sangkanya rem aku ceritakan nanti Hei cantik kemana saja Tak ku baca lagi pesan di ujung malam Om Jakarta muram kehilanganmu Terang lampu kota tak lagi sama Saatnya Bang, lihat Iren siap. Nah, ini Iren nih, respon dari Tama. Apa bentar ya? Saya lagi dengerin lagu yang berasa yang selalu saya dengerin. Kalau di kereta, Bawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa kutuk saya." Lu ada sesuatu di Jogja Dengar lagu lama ini katanya Izinkan aku pulang ke kotamu Selalu ada sesuatu di Jogja Waduh Gak enaknya jadi pemain catur gitu ya jadi kelebihan pemain catur itu diberkati di, di ya, kalau kalian udah main catur sering gitu ngafalin opening, terus ngafalin partai-partai grandmaster, jadi kalian punya ingetan yang lebih banyak teman-teman, ingetan yang lebih panjang, cuman kalau punya kisah gitu jadinya nempel mulu di kepala. Bang penghasilan pecatur dari mana, wah banyak bro, sponsor gaji, nah ini dijawab sendiri ya, pertanyaan. Mau pintar, mau pintar main catur, kuasai pembukaan karena kuasai pembukaan akan menghindar, belum dari fase awal. Nah, sebenarnya apa yang membedakan pemain catur otodidak dan pemain catur berteori? Ya, sebenarnya nggak salah juga, bermain catur dengan otodidak hanya ini akan lebih menyulitkan buat pemain catur otodidak. Karena dulu saya juga, eh, ketika awal bermain catur, saya nggak tahu banyak teori, ya teman-teman, dan itu menyulitkan saya karena saya harus mencari langkah terbaik yang sebenarnya udah ada di buku catur teman-teman Nah lawan saya ini cepat mulu langkahnya Wah ternyata udah ada ya di buku catur gitu Jadi uh, dengan belajar teori bagi pemain otodidak itu bukan melemahkan kekuatan mereka ya Justru makin melengkapi kekuatan pecatur otodidak Bisa bayangin dulu legenda catur Indonesia Narsar Karo-Karo tahun 1910 Zaman Hindia Belanda dia bermain catur tanpa teori dia main otodidak tapi dia mampu menahan master-master dari Eropa yang berkunjung di Medan nah gimana bayangin kalau misalkan dia udah dibekali dengan teori dia bisa konsultasi dengan engine catur wah OP banget sih pastinya Narsar Karwaro ya ada ada kalau misalkan atlet yang punya prestasi dan membela nama daerah buat pon pastinya ada penghasilan ya maksudnya itu dihargai juga sama pemprov jadi akan diberikan gaji dari pemprov lewat koni dki lewat koni ya pasti tapi kalau nggak nggak membela pon ya nggak dapet kalau gabung ke timnas catur juga dapat gaji kayaknya semua olahraga gitu ya Bang ikut pernah pernah ikut turnamen catur buta? Gak ada turnamennya soalnya. Tapi main catur bisa bisa. Main catur buta bisa. Menurut saya opening Magnus Carlsen itu opening engine tapi middle sama ending dia belajar. Makanya nanti kalau udah apa 15 langkah opening saya akan kursus catur. <laughs> Kenapa nggak sekarang aja? <laughs> Cocok lah pukul 7 malam aku datang menjemputmu lagunya enak lagi buku taman aku menunggu hingga kau selesai berdandan Dan kita telusuri jejak-jejak malam yang bertabur bintang makin keras hatiku untukmu pasca Hmm. Hmm. Dalam banget. Hmm. Tapi kini keadaan hidupku telah jauh berbeda. Tak ada lagi hati yang aku tunggu untuk selesai berdandan. Lusuri jejak jejak malam yang bertabur bintang Semakin kerat hatiku Aku lupakan Tak pernah aku menyangka Sedau ini aku terluka Tak pernah aku menyangka Sedalam ini, aku terluka. Oh. Jika hidup harus berputar, biarlah berputar akan ada harapan sekali lagi seperti dulu Nah gimana cara main grandmaster bisa diterapin di Post Ronda teman-teman lagunya enak banget ya Ya uh, mungkin pertanyaan mendasarnya gini ya dan saya tahu banget apa yang kalian rasain karena saya pernah ngerasain gimana kalau uh, di mana ya di mana zaman uh, zaman saya junior ya untuk mencari lawan itu nggak bisa nggak ada itu platform internet ya kayak lichess dan chesscom zaman saya junior paling ada engine catur itu chessmaster 9000 ya teman-teman yang logonya itu kakek kakek kalau di aplikasi komputer nah saya biasanya nyari lawan itu mencari para pemain catur uh, berkumpul ya teman-teman nah saya kemudian yang saya alami ya saya juga pernah main dengan uh, bapak-bapak kompleks dan ketika saya baru belajar opening ya dan saya coba terapkan untuk melawan bapak-bapak itu yang saya dapati adalah waduh kok jalannya nggak sama kayak yang saya pelajari jadi, jadi saya harus gimana nih gitu ya ujung-ujungnya saya harus cari langkah terbaik teman-teman berarti itu udah nggak main teori tapi kalau misalkan langkah-langkahnya masih sama ya beberapa langkah teori maka kita bisa terapin. Dan harusnya kalau dia udah melenceng dari teori Maka itu langkah yang seharusnya bisa kita dapatkan keunggulan ya teman-teman Ibaratnya hukuman lah gitu Terus berputar Biarlah berputar Akan ada harapan sekali lagi saya suka lagu 90-an jadi kalau dengerin lagu 90-an dari zaman kecil nyatanya lagu 90-an jadi langsung nyiang-nyiang nah menteri D2 benar banget nah kira-kira selain menteri D2 langkah lagi, langkah apa lagi yang lebih bagus teman-teman karena ide dari Aziz Hussein adalah untuk gaji M4 ya Nah ini harus ngerespon nih ancaman dari Menteri G2 nya Gimana caranya selain dengan Menteri D2 Ada langkah lagi yang lebih menarik yang membuat Menterinya ini nggak selalu stay di sini nggak nggak nonton cok <laughs> Ini kalau frame-frame beratnya -frame 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 aman ya Kalau kuda makan gajah F5 Kalau dimakan lagi Jadi eh uh, Ya gajahnya memang bagus ya Om uh, Apa nih Om Atika indah ya. Jadi gajahnya memang memang bagus ya. Tapi kalau ditukar kuda dengan gajahnya ini sayang sih karena pion E5 kita lemah di sini. Sedangkan kudanya kan di sini nggak hanya ngancem gajah dan tapi juga ngancem pion. Dan selain itu kita belum uh, urgensi kita untuk makan gajah ini nih bisa ditunda dulu teman-teman. Jadi bukan uh, sesuatu yang harus dilakukan saat ini. Iren dapat melakukan langkah lain karena untuk merespon ancaman ini masih bisa melakukan langkah lain dibandingkan untuk kuda makan gajah. Karena kalau kuda makan gajah ini kayak over gitu ya, kayak udah selesai gitu serangan dari putih ya. Karena putih, karena hitam ya, karena hitam akan menyerang pion E5 ini pastinya. Gitu. Jadi coba pikirin langkah terbaik selain menteri D2 teman-teman buat Iren nih dan kita doakan juga ya. Mudah-mudahan Kairen selalu temukan langkah terbaik nih. Nah benar apalagi tahun tahun dulu ya ini saya dapat selalu dapat cerita sih dari legenda-legenda catur Indonesia Living legend master-master yang uh, dari tahun 80an Wah zaman dulu tuh susah banget cari buku catur bener banget Yang dulu mampu kerangin Aku lihat nonton partai Iren, partai Susanto di YouTube banyak yang beda sama engine. Tapi kalau lihat Magnus Alireza itu semua mirip engine. Terus apa kesimpulannya Mas Agan? Coba seruput dulu kopinya supaya supaya bisa bisa tahu apa maksudnya ucapan Masnya sendiri. Pion G3, coba jangan selalu uh, membongkar pertahanan kita, guys. Ayo coba lagi. Kalau G3 dia akan gajah H4 ya mungkin ya Bisa juga Kalau bisa ketika kita diancem Ancem balik guys Mengapa ada sang hitam Bila putih menyenangkan Nah Atika Indah ini pinter banget Benteng F3 You got it ya Akhirnya ya Nah itu adalah kalau saya memberikan uh, saran kepada pemain lain ya Pemain catur junior bahwa harus melihat posisinya Nah harus ngerespon langkah dari lawan kita Jangan sibuk sama ide kita Nah lawan juga punya tujuan untuk mengancam kita Kita harus merespon itu Supaya lawan gak mengganggu kita terus Maka harus benteng F3 dan benteng G3 But how? If black play bishop g4 Nah gimana kalau misalkan hitam jalan gajah g4 Setelah putih benteng f3 guys Nah seru banget kan catur ya Ternyata kalau kita langkah ini akan ada jawaban ini Nah itu adalah pola-pola berpikir dari Pemain catur nasional teman-teman Harus bisa mikir kayak gitu Ganti dong itu lagunya it. uh. Oh ini deh Benteng makan gajah sama aja Ah Caganteng mah ngawur mulu Namanya doang caganteng Saya Dan biarkan ku berlari Berlari lagi pelukan, ini pertama kali saya bisa main gitar lagi ini nih buat aku tersenyum terpelajahiku dan kan katakan semua bila ku tetaplah di sini jangan tinggalkan diri bila ku marah wah kalau lihat Engine catur malah benteng makan gajah nih. Ah gila sih. Tapi ini eh uh, ini ya sudut pandangnya engine ini menyarankan benteng makan gajah. Tapi kalau dari sudut pemain mungkin pasti mikir-mikir ya. Karena kalau dalam prakteknya Iren kan sekarang lagi berpikir nih kalau dalam papan catur yang sedang dimainkan sama Iren ya, dia lagi main sekarang. Wow. Ya, Iren menemukan langkah favorit engine, teman-teman. Ya, apakah Iren akan uh, akan cukup dengan hasil remis karena ini evolution bar-nya remis ya. Ini Pion E5-nya juga akan jadi ancaman pastinya. Dapatkah engkau selalu menjagaku Dan membuka Wow gila benteng F3 gajah G4 benteng F8 kuda C6 Wow keren 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 keren, keren. RAR official biarkan ku bersandar jangan kau pergi untuk men ya kalau kalau makan gajah kayak gini kelihatan uh, mengarah kepada remis teman teman nah tadi ada analisa dari RIL official ya keren juga ini benteng F3 gajah G4 benteng F uh, benteng F8 benteng F8 kuda c 6 anjay ini keren sih ini uh, keren ya karena kalau misalkan gajah makan menteri kena kuda E7 skak dan dapat menteri wah gila kayak engine langkahnya dan uh, kalau misalkan gajahnya kabur menteri makan pion D5 skak wah keren tapi harusnya pada saat benteng F8 dia akan makan dengan gajah F8 di sini. Ya. Ya, tapi menurut engine sekarang malah lebih bagus kayak gini ya, makan gini. Saya atlet yang dari Bali itu, Bang. Mantap. Pantas. benteng makan benteng di sini disarankan ya. Makan makan dan menteri dempat disarankan. Kadang-kadang main catur lucunya gitu ya Ketika lawan elo yang lebih tinggi 2500 kita uh, dapat dapat meraih kemenangan tapi ketika melawan elo rating yang lebih rendah dari 25, 2500 ya lebih rendah dari kita malah lebih menyulitkan nah itu jadi uh, itulah uniknya main catur ya teman teman kadang kadang uh, persiapan pemain juga mempengaruhi hasil teman teman jadi Aziz bisa jadi udah persiapan nih melawan Iren nih karena Iren kan strike uh, dua poin ya dua babak dua poin mengerikan banget mati nah iya nah, itu deh ya Iren langsung menteri D4 ya menteri D4 nggak benteng F5 dia ya Iren nggak mau memberikan jalur F nya teman-teman ide yang bagus juga kalau dimakan kan tadi makan dulu terus menteri D4 hitam unggul ini ya jalur F makanya Iren nggak mau dia langsung menteri D4 Aku mau Cintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan. Kalau pilihan saya, pion a5 dengan tujuan untuk permainan akhir keren, itu ide yang visioner juga. Bener banget, dorong pion ini ya. Namun, kau masih bisu. Iya seribu bahasa Nah makanya setelah ini disarankan untuk A5 hitam teman-teman Tapi Ren punya chance menang dengan permainan akhir sih dari sini bener banget Karena pion hitam pecah ya ini Asik Cowok selalu salah Kau buat remu. sambil pakai topi terus apa semoga udah kayak saya koji gue ntar dibilang ya sisi hatimu yang beku semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu Meski kau bahkan pernah tahu, once, A5 dimainkan oleh Hitam. Ya, dia tahu aja nih, gak mau memberikan space buat Iren. Tapi kalau di, kalau kita berandai-andai, ya, kalau kita berpikir gitu, misalkan menterinya nggak ada dan bentengnya juga nggak ada, maka Iren punya chance dari sini, ya teman-teman. Ya, jalur A ini, ini bahaya juga sih, jadi Iren masih. Kalau secara permainan sekarang ya secara langsung saya masih pegang buah putih sih. Tapi uh, but how ya, but how untuk exchange the queen and rook ini. Saya pengen ke Bali nih. Saya belum pernah ke Klingking Beach, belum pernah ke Ubud. Noob banget beneran deh ke Bali cuman ke itu doang, Kuta doang itu, Pantai Kuta. Gara-gara nunggu itu doang transit ke Labuan Bajo. Oke okay, kita balik ke partai Tata Steel karena ada yang pengen lihat Anis Giri. Nah ini dari Anis Giri teman-teman. Tadi benteng B2 ya. Benteng B2, benteng D3, ancam pion C3, jaga. jf ke 6 kemudian G4 di sini. G4 ini teknik untuk menghilangkan pion F5 supaya kuda putih bisa M4. Kau buat remuk seluruh hatiku. seluruh hatiku Gila melodinya Andra Main gitar pakai mulut Kesel nggak sih Kalau ngeliatin orang Bunyiin gitar pakai mulut gitu Nyanyi-nyanyi aja Cek si prak juga bang Siap Prak nanandanya ya Waduh jadi reunian nih Banyak kan gitu sih Kalau misalkan SD SMP nya main catur SMA nya udah ngilang deh teman-teman saya dulu satu angkatan juga gitu SD SMP-nya main catur bareng kelompok umur sampai 16 terus hilang habis itu nggak tahu ya padahal catur bisa di ini juga jadi apa jadi pembeda juga buat hidup mereka ya kayak misalkan kerja kantoran itu nilai nilai plus juga ya misalkan ada event olahraga gitu bisa wakilin perusahaan juga Bang kok nggak ada barnya tahu aja ya. Nah ini seimbang guys. langkah dari item apa nih duda yang kita? Jika dahulu ku tak penut berubah, ini maafku. Itu modelnya Real Dia ini make kaosnya Real chest nih merchandise. Pindah berkala rumah ke rumah. -u -u. Kemana guys langkah terbaik buat item? Nah, ini karena ada ancaman ya mesti dikelarin dulu ya. Nah, coba pikirin setelah putih makan benteng G5, nah coba pikirin ini nih. jika ku sering buat susah Indisha banda anggra caca sispita Perempuan terkuat dalam hidupku Kau datang saat gelapku mereka Hatiku untuk memediana Batu baja bertindih, anjay hmm yang hilang sudah pacaran. Rumah ke... di Bali bukannya ada turnamen terus ya tiap tahunnya Maranata itu. <guluh> Bikin klub catur di Bali, <guluh> aduh keren sih. Kayaknya kalau ngajar di Bali ya ngajar anak-anak bule ya. Bali nih harusnya ada turnamen internasional nih di Bali nih. Mesti mengembara rumah ke rumah Kadang ku lupa akanmu mamalia Sedia tiap ku bercerita Ku beruntung jadi anakmu bunda Kemana guys kira-kira Nah ini langkah yang paling tepat ya Langkah yang paling tepat nih Kalau lihat banyaknya pion putih serem banget ya tapi cuman karena ini pion tumpuk, jadi nggak berguna nih. Cuman yang paling bahaya ketika putih memiliki dua pion ini nih. Dalam sejarah. Aku berserah. Kasih hadir master kemana aja nih Oke kita pindah ke partai lain ya Ke partainya Pragnananda Tadi ada yang pengen lihat Pragnananda 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 kemarin di ospek mulu nih Sama, -sama Mediarov Arof Sama Magnus Carlsen teman-teman Dan kemarin terakhir sama Sergei Karyakin <laughs> Di ospek mulu Usianya 16 tahun tapi punya pengalaman luar biasa Di turnamen Tata Steel ini Ragnananda kenapa bisa ikut turnamen ini? Apakah dia diundang? Tidak teman-teman. Karena dia punya cara spesial untuk ikut turnamen ini. Turnamen di level master Tata Steel. Karena dia juara Tata Steel Challengers di tahun sebelumnya. Jadi dia, bikut, jadi dia bisa ikut turnamen ini. Wih habis catur master. Mantap. Otodami kali bukan otodani. Cinta menggugah rasa, menentu juga. Anjay juara matematika! Main catur ya, jago hitung-hitungan Tapi orangnya nggak hitung-hitungan, asik B6 dimainkan oleh Pragnananda tapi posisinya Nggak menguntungkan saat ini, meskipun Kalau dilihat secara posisi Fidit Santos ngeri banget ya, rajanya Kayak nggak uh, feel safe gitu Kayak rajanya nggak aman, tapi Kalau secara evolution bar, ini Menguntungkan ya teman-teman, karena Kalau dari point of view-nya Uh, engine mereka nggak takut nih dalam posisi apapun selama mereka masih mengindikasikan unggul maka mereka akan unggul. Bukan ya, bukan titipan ya. Begitu indah kakade kan ada juga Kakadek catur putri dari Bali. ada Grace juga banyak Bali ada Pas Bastian juga dulu ada Mas Fauza dari Bali Mas Fauzan kayaknya pernah nginep deh di rumah gue tuh lupa tahun berapa waktu seleksi nasional di Jakarta terang saja aku menintinya Kenapa prak jalan B6 teman-teman? Kenapa tadi nggak jalan Menteri C5? Kira-kira kalau ada jalan Kira-kira kalau di sini prak Nanda jalan Menteri C5 Putih punya jalan apa sih teman-teman? Coba nih teknik ini nih Teknik menghilangkan penjaga Waduh pindah basket Mantap Saja aku menantinya pasti gara-gara uh, Dewa Kipas yang dulunya main catur terpanggil lagi sih waduh catur terkenal banget sekarang gitu ya dulu Mas Fauzan ya sekarang nggak tahu kabarnya gimana Mas Fauzan tuh dulu pernah nginep di rumah saya pernah nginep waktu seleksi nasional kalau nggak salah saya masih inget namanya soalnya dulu terus juga Mas Syata sekarang Saya kenalnya Mas Yata Wisnawa Pernah nginep di rumah saya juga Wasit ya cuman kalau Mas Syata. Ini yang nonton banyak kan pecatur nasional juga sih. <laughs> ya teman-teman pemain catur nasional ya selalu tebarkan hal positif dari dunia catur supaya orang-orang awam jadi tertarik sama dunia catur. Ya karena faktanya dunia catur itu banyak positifnya ya, teman-teman ya. Nah, itu yang di Bali tuh ternyata ada juga ada banyak pemain catur Bali ya, teman-teman. Coba kita lihat Iren Belum jalan ya Oh belum jalan Iren Oke okay, kita pindah ke partai lain Partainya dari uh, Mamediarov Coba Di depan teras rumah Fana merah jambu Kuba Dua Nah, ini bahaya banget ancaman dari Mamediarof nih. Kuda g4 ya. Respon putih apa, teman-teman? Gimana cara putih mendefend ini nih? Prak literally is not ready. Are you sure? Nonton channel ini waktu bahas Dewa Kipas. Siap-siap. <laughs> Jadi Dewa Kipas sebenarnya jago apa enggak? Aduh. Magnus, gimana, Bang? Baru gabung, Magnus remis ya? Remis cepet ya? Quick draw. Matiwit, nah, kan jadi ngundang, kan? Matiwit, lagu nih, oh! ini ada ancaman bahaya wah remis malahan oh iya bolak balik ya kayaknya ya benteng hampat sini nah kalau dilihat dari pion sih 5 pion dia 5 pion juga cuman uh, Hitam item ngerah kali ya nah ini remis nih waduh sang lansa memang nyari remis mulu di turnamen ini ya susah juga sih lawannya berat <laughs> oke kita balik lagi ke Anis Giri ada nggak langkahnya nah ini dari Anis Giri ini sama ini juga remis juga kayaknya Ya. <laughs> Drama Magnus. Nah ini kalau misalkan dianalisa tadi partainya Mame ya jadi uh, gimana ngerespon putih? Respon putih kenapa Mame Diaruf gak ngelanjutin ini, ini? Karena putih akan menjawab dengan benteng hampat guys mengancam menteri dan selanjutnya mungkin akan memajukan pion ya untuk mengamankan raja di sini dan memedianov uh, melihat itu mungkin langkah lain yang akan dijalankan adalah benteng H4. menteri mundur benteng C4 balik lagi ancam pion C7. jadi bakal repetition move juga teman-teman emang ngeri sih kalau dilihat sekilas tapi nggak ada uh, belum dalam bahaya coba kita lihat fabiano Caruana lawan rapot richard wow gila rapot richard bakal menang nih ini ah uh performa Fabiano Caruana cukup mengecewakan ya. Ada apa nih bosen juga? Benar, Queen Cell Queen Cell 5 rook D8 benar. Kalau dilihat dari uh, sekilas ya, padahal kudanya lagi ngancem nih di sini tapi uh, bahaya dari gajahnya ini sih dan dua pion ini ya. Di gajahnya selanjutnya mungkin akan gajah F5 untuk gajah empat 4 dan dorong pion dan menjadikan pionnya balik lagi ke Iren teman-teman Iren jalan H3 Wow simple ya setelah tadi menteri D4 hitam jawab makan Wow ya ini partai Iren dan remis juga sih mengarah kepada remis ini Berputar-putar denganku Oke kita balik lagi kali ya Ini agak susah juga Kita makan jawaban 36 Ini lebih banyak remisnya ya teman-teman Nah ini lihat ini dulu nih Nemu gak nih Rapot Richard Baru 24 langkah Rapot Richard 25 menit Dan Fabiano Caruana 23 menit teman-teman Siapa yang akan menang teman-teman Kira-kira prediksi kalian Kemana, teman-teman? Kira-kira, kalau kalian lagi nonton RLCS Chess, jangan lupa untuk share ya, teman-teman, biar makin luas lagi. Dan kalian juga boleh tag saya di Instagram, dan nanti akan saya repost, teman-teman. Di chat performa Karwana lagi down ya. Chelsea ikut nggak bang? Chelsea nggak ikut ya. Chelsea lagi persiapan buat si game dia. Nah teman-teman ada kabar gembira juga. Ada kabar gembira ya. Tahun 2022 kan di tahun ini ya akan ada Asian Game yang akan dilangsungkan di Cina. Nah nanti catur akan ada di Asian Game teman-teman. Jadi kita akan lihat pecatur Indonesia bertanding di Asian Game teman-teman. Hadir bosku, Magnus semangatku. Maaf nih baru nongol partainya Magnus Kasen gimana bang? Remis. Lawan saya lagi karyakin remis. Nah ini partainya Iren ini nih. Nah ini kan Menteri 6 akhirnya dijalankan. Nah hitam lagi coba menjatuhkan pion E5. Kira-kira respon Iren apa nih? Iren lagi main di Gibraltar teman-teman di Gibraltar uh, the battle of sexes 10 pecatur pria lawan 10 pecatur wanita adu kuat ya. Anis lagi seru tadi. ntar ya kita lihat Iren dulu nih kira-kira Iren jalan apa yang bagus nih. angka tujuh eh, ini katok aku wih amit di. Tu suki. Tu suki. Ada. ada di katok gua yang hitam tadi lima menit lagi kita pindah istriku kenapa? telung ngatus Ramai patang atus, tapi orang pernah ngadet maning nganggulan Pernah ngadet lu ngomong gitu enggak, enggak cuman kok login lu lo inget gak wit? loginnya gimana? kan ada tutorial di belakang emang apa? gak bisa login gua apa yang mana? hmm Benar banget, sempat untuk memutus, untuk memutus pion sentral hitam. Ya, sempat. Wah, nemu aja ya. Nah, kalau lagi nonton kayak gini, teman-teman coba ikut analisa juga. Tapi jangan lihat evaluasi dari komputer ya, jangan lihat evaluasi dari engine. Gila, langkahnya ngeri banget. Enang, ya. Hai lupa power uh. Hai nggak bisa Hai nomor, yeah. menibas kengkulanku dan mempu Ya di sini ada langkah menarik ya teman-teman, langkah breakthrough atau langkah dobrakan yaitu dengan sempat yang tadi teman-teman komen. Apabila dimakan, kira-kira jalan apa putih teman-teman yang bagus? Pasti disimpan. saatku terjebur. Bapak oh, 21. Oh iya gua. Lah itu emailnya gua kan Itu email lu. Error tahu itu dari orbitnya kayaknya. Kepo. Tahu kepo nih ya, kucingnya. kan? Error error berarti. Error. E 24, e 27, ya, error berarti. Error. Coba ulang aja dong lo, Coba udah coba. Di lu aja deh kamu, gak? Apaan sih namanya? Nah, sempat ya, tapi Iren belum jalan, teman-teman. Dan format waktunya adalah uh, 90 menit ya. Nanti langkah ke-40 ada tambahan waktu, teman-teman. Ya, sempat apabila dimakan benteng C1. Jadi, teknik memberikan pion tapi membuat pion sentralnya ini hilang ya dan Iren akan punya kekuatan dari jalur C ini. Bagus banget ide kalian. Ayo Iren temukan langkah ini. Harusnya bisa nih, ayo. Gajah F4 Gajah F4 juga bisa pilihan lain Tapi hitam akan benteng B8 ya Duluan memberikan serangan kepada pion B2 Nah Magnus kalau nggak dapat poin 9 Apa minus elo-nya, bang? Iya ya Karena kalau dari secara hitung-hitungan Kalau Magnus ingin menambah elo ratingnya Dia harus poin 9 Dari 13 babak Nah ini udah babak ke 10 ya Selesai Magnus punya poin uh, berapa? 7 ya. Magnus punya poin 7. Dia masih ada tiga kesempatan. Ya, dia butuh dua poin untuk 9 babak. Eh, untuk 9 poin. Dia butuh dua babak untuk. Ya gitu loh. <laughs> master ada yang bilang pion tumpuk itu lemah, tapi ada sebagian bilang biar tumpuk terutama di jalur saya malah lebih menguatkan sentrum. Menurut Master lebih suka yang mana? Ya kalau lihat dari posisi ini malah lemah ya di sini. Jadi pada ujungnya ya depend on position ya, tergantung posisinya bagaimana. Kalau misalkan tinggal raja lawan raja, kadang-kadang bisa menguntungkan, kadang-kadang juga nggak ada progresnya buat pemain yang memiliki tiga pion itu. Magnus lah bos, Magnus sudah kelar bos, Magnus sudah kelar remis. You cheater, padahal saya cuma apa 10 langkah opening. Ya biasa kalau main game mah begitu. Saya udah sering banget. Dulu kan ada sebelum Chess dan Chesscom itu kan ada Chesscup ya teman-teman. Kalau pemain-pemain yang main aplikasi Chesscup ada nggak nih? Mati. Jadi udah sering lah, saya udah paling sering di, di, dicurangin kayak gitu lah. Partai Manukur sudah doang dari awal ya. Wow stabil ya yang nonton 300 an nih. Jangan lupa untuk like teman-teman yang belum like dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman yang belum subscribe nih belum nyampe 200 nih yang like nih. Biar sayanya makin semangat buat streaming terus teman-teman. Oke kita pindah dulu ya ke partai lain Nah ke partainya Anis Giri coba Oh Mame Diarof udah ya tadi ya benar Anis Giri peringkat 2 kalau dia menang Maka akan ikut Magnus ya dengan uh, tujuh 7 poin ya teman-teman Sama-sama 7 poin dua orang ini Magnus draw ya dulu kalau teman-teman udah main chess cupa udah lama banget Ya, lebih aman buat tiran bener. Kalau adu benteng ya, lebih enak buat tiran karena item punya kelemahan di Beyonce. Oke. Okay. ini kagetan 'yan Kagetan 'yan Tapi senang mainan Dun Menteri Iren pasti menang Anjay Nah ini dari partai Anis Giri lawan Duda yang teman-teman Apakah Duda akan menghentikan Anis Giri Untuk ikut jadi uh, pimpinan klasemen Dan apakah Anis Giri akan jadi orang ketiga Dari tuan rumah Belanda yang memenangkan turnamen ini Karena baru hanya dua orang ya Hanya dua pecatur Belanda ya Hanya dua orang yaitu Jantiman di tahun 1985 dan Van uh, Forest tahun 2019 atau tahun 2020 ya mengalahkan Anis Giri. Nah, baru dua pecatur dari Belanda yang pernah memenangkan turnamen Tata Steel atau Weekend Z turnamen ini, teman-teman. Dari 1930 sampai 2022 ini. Sudah edisi ke-84 tahun, teman-teman. Bayangin ya, konsisten. Mantap. Bend it all you want, hide it all you can. Trying, I oh, know I'll really try. Hide it all you can. give up trying i give up trying i give up trying for you nama kucingnya siapa bang arumi arumi saya punya dua kucing satu poni satu arumi yang arumi jenisnya Himalaya dia pinter banget nggak nggak nyakar cewek tapi nih sini Rumi tapi Rumi marah dia nih ya nih ya kan Nah, Anis kiri jalan F4 ya. F4. Nah, ini tujuannya apa sih dari langkah F4 ini untuk uh, selanjutnya jalan kuda D4 menurut saya. 3

Kuda 3 dimainkan Manuver ya Duda yang kita Benteng C1 dan kuda B5 Wow ngeri-ngeri sedap nih buat Anis Giri Bahaya Kalau dia nggak mawas diri Dia bisa kalah nih ya. Kalau dia nggak hati-hati bahaya nih Kuda D4 saatnya kalau menurut saya Karena kalau dimakan menjatuhkan benteng ya Menutup jadi Apa di? dijorokin dia masih, Kagetan nah. coba dahun nabot nabot tangan terkagetkan lagi matanya kali ya, hmm. takut dia. kalau mau remis kode pemainnya gimana? Kayak Anang ya kalau mau remis. Atau tinggal bilang aja I overdraw ya. Tapi kalau bisa ngajuin remis pada saat kita melangkah ya. Kalau kita mau ngajakin remis. Jangan ketika lawan melangkah. Itu uh, kurang bagus teman-teman. Secara attitude. Intip Nils bang. Dan dimainkan. Anis Giri kuda D4. Dan ini mengarah kepada remis ya teman-teman. Walaupun putih punya kekuatan di sini nih. Coba kita lihat, Nils melawan Daniel Dubov. Nah, ini waduh, waduh, ada apa dengan Daniel Dubov? Posisi terakhirnya ini ya, Menteri B5 A3, kuda E7, kuda H4, kuda B6. Ah, Raja A2, sebuah kesalahan ya, sederhana tapi langsung salah, teman-teman. Menteri B3, Menteri A6 Ya putih, apa hitam jadi ada tonjokannya nih Jadi bahaya hitamnya Waduh Nils Gandrelius bisa menang lagi nih Gila ngalahin Daniel Dubov loh Nah ini jalan Nils Kuda Senam ya harusnya Jadi ini gagal ya, gagal Serangan gagal Nakut-nakutin di awal ya Kira-kira jalan apa yang tepat buat Niels teman-teman Waduh kalah ya eh. Dubov gara-gara nggak -gara mau pakai masker kemarin ya Itu dia apa ini? Oh iya Hilang ya? Ini di tangan gue nih Iya. Ini ini di. Nah, tin. Waduh ini saat-saat terakhirnya kayaknya si siapa si uh, Daniel Dubov akan kalah ya, waduh ya kalau udah kejadi apa lagi bertanding ada sesuatu yang membuat mood nggak enak pastinya pengaruh banget sih guys jadi kalau bisa kalau lagi tanding fokus tanding ya, cuman kemarin ada kejadian tidak menyenangkan buat uh, Daniel Dubov jadinya sulit ya, pas ya udah ntar ya. iya banyak itu baru mau ya bilang kangkat ya ya wah aduh Nils Grandeliusnya nggak berani kayaknya ya kalau benteng B3 sebuah kesalahan ya teman-teman kalau misalkan makan sini karena ada kuda D2 di sini ancam menteri dan ancam benteng aduh nggak berani guys aduh padahal kalau menang elo ratingnya naik jauh nih tapi kalau remis dikit doang. Ini ade gua Ade om. Siapa tuh pengen nemenin ade ya. Price poolnya berapa tuh bang? Price poolnya. Apa tuh price pool? Hadiah di Gibraltar. Kalau di yang Irene ikut itu 100.000 ribu euro teman, teman Kalau di Tata Steel nggak diumumin rahasia ya, nggak tahu kenapa Takut dibilang kerendahan, tak perlu tak perlu khawatirku hanya terluka, terbiasa tuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja aku menangis Sebelum kembali membohongi diri Aduh, Menteri B3 masih unggul sih Cuman gak sebesar Kalau misalkan dia langkah lain ya teman-teman Ketika Raja B2 ini kuda Senem harusnya Tujuannya adalah untuk kuda a di sini ya Dan kudanya bisa diplot petak sempat Atau dengan benteng B6 dan kuda A5 Waktu, nah, kadang-kadang ini juga sih, apa e, namanya itu, ini ya, adrenalin itu ketika kita unggul lawan pemain yang di atas level kita itu, kadang-kadang membuat kita jadi gugup ya. Ini langkah kita benar atau enggak gitu, padahal secara posisi kita udah unggul, teman-teman. Ngerasain juga kita udah unggul, cuman malah ketika memutuskan langkah apa yang paling tepat, itu yang membuat kita nervous, teman-teman. Saya juga pernah ngalamin itu ya. Jadi harusnya tetap logikanya ya kalau kita tetap kalkulasi terus saja. Mati wit oh, Magnus menang kalabang, remis Andi Susanto lawan Karyakin. Ya tinggal 3 menit dan ini langkah ke 36. Jadi Nils punya 4 langkah lagi untuk memperpanjang nafas keunggulannya teman-teman. Nah 3 menit ya mepet nih teman-teman. Nah, mampukah Nils temukan langkah terbaik? Karena kalau nggak bahaya banget ya. Oke, kita balik ke partai Iren ya. Partai Iren dan Iren temukan langkah terbaik. Keren. Top. Sempat Hana benteng C1 ya. Benteng D8 jaga ya. kalau nah, tadi Iren ancam ini. Tadi ya, Judulnya itu. apa gitu. Iya. Yeah. Lupa. Nah, kira-kira Iran jalan apa nih, teman-teman? Tinggal 25 menit dan sudah memasuki langkah ke-23. Ada yang tahu jalan harus yang harus Iran jalankan? Ku terbangun lagi Di antara sepi hanya iki Bunyi apa tuh? Menukupi diri Alu bisa. Kemana nih guys buat putih? Kamu minta tawa ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa tempura-pura tertawa, namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri ketika kau lelah? <tuh> Berhentilah dulu Beri ruang Beri waktu Mereka bilang syukurlah saja Ini jalannya Iren ya teman-teman Jadi pikirin langkah terbaik buat putih perlu khawatirku hanya terluka Terbiasa tu pura-pura tertawa <tuh> Wih gajah D2 Apakah anda yakin gajah D2 Karena ini ancamannya pion D makan sempat Ancam menteri ya Langkah lain, teman-teman, perhatikan ancaman dari Aziz Hussein juga. Dia ngeliat apa tuh? Kepo tuh, mundur dia. jalan apa yang tepat teman-teman? Ya, Iren temukan langkah yang tepat ya Gajah F4, bener banget Menjaga pion E5 nya Tapi respon apa yang dilakukan oleh hitam nih? Gila bola, C5 C5 bisa tapi menutup semua kemungkinan buat Iren ya Jadi dia tetap aja Gajah F4 di sini langkah yang terbaik teman-teman Nah gimana kalau misalkan item C5 nih teman-teman nonton with you with 4 ya belum jalan ya kita pindah dulu nah ini dari partai tadi lanjutan dari Daniel Dubov lawan Nils Grandilius waduh jadi remis malahan tipis ya aduh ih Nils melewatkan kesempatan ya aduh 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 jadi tipis teman-teman. Nah dari partai lain Anis Giri lawan Duda Inkitov draw. Ya jadi kena tema skak terus ya teman-teman di sini. Nah ini dari Vidit melawan Praknananda. Waduh malah kalah Vidit. Apa salahnya? Tadi udah unggul loh. Oh, 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 makan pion. Salah ya, harusnya di sini menteri D3. Menteri D3 supaya ngamanin raja ya. Raja sini terus kuda kali. Tahu ambil pionnya 4 ini. Aduh. Ya jadi kalah malahan Satu langkah blunder aja kalah temen teman Waduh disikat sama juniornya ya Nah ini bahaya nih Ya 4 Trisenem ya kayaknya Mungkin ingin benteng A4 nih Nah bang kalau promosi nulisnya gimana Ya jalanin aja ya Misalkan kalian jalannya Pion E nya ada Pion kalian yang mau promosi dari pion E7 ini Pion E7 ke E8 tulis aja E8 sama dengan gitu Sama dengan itu jadinya ya Misalkan E8 sama dengan Queen Ya udah tulis aja Jadinya berarti promosinya Queen gitu Wah, ini kalah nih. Aduh, vidit awal-awal dia mimpin sendirian ya. Sekarang udah kehabisan bensin nih, vidit malah kalah sama juniornya nih. Coba lihat Fabiano, teman-teman. Ya, Fabiano, aduh, selamat ya, dia remis nih, kayaknya. kalian lihat Sipenko lawan El Van Forest, wi Sipenko bakal menang nih kayaknya. coba teman-teman langkah kemana nih harusnya nih ending benteng kuda lawan benteng gajah. kemana teman-teman coba temuin langkah terbaik buat putih di sini karena unggulnya udah lumayan jauh nih. 4 poin nih. Maksudnya secara evaluasi. Itunya mana Wit? Counter pen nih Lo dia ngumpet ya? Oh ini lu tidur di kolong, lu di kasur Sing siapa Wit? Mau esok Wit? Di oh, si tuh Oh, di situ. Bukan berak itu muntah. Bau. Oh. Si Arumi. Oh iya. Terpen menghilangkan pegal di kaki tapi tidak bisa menghilangkan beban berat di bahu anda aja ya langkah yang terbaik di sini adalah mengadu menteri ya teman-teman karena gajahnya juga jatuh di sini maksudnya gajahnya nggak berfungsi dengan baik di sini dan lihat bentengnya stuck di sini teman-teman benteng yang malang ya di menteri f8 kalau diadu ini sederhana maka hit maka putih ya, akan menghabiskan pion dari hitam Nah. Aduh, ini bentengnya kasihan banget di sini. Balik ke Iran. Iran belum jalan ya. Lawannya Absolasis Nah, ini. Apakah Exi kau menemukan langkah terbaik? Benar, Menteri F8. Bentengnya stuck, guys. Ya Menteri F8 dan bener ya Menteri A5 di sini. Jaga benteng F2 untuk mencegah Menteri S1. Gajah j 6 Waduh hati-hati. Ini hanya mencegah untuk hitam bisa masuk ya benteng 2 Mana nih Ren nih? Belum jalan-jalan. Eh lawannya belum jalan. kemana nih guys oh iya rata hidup nah yo kira-kira terbaiknya kemana nih guys yo guys, nyender bentar. Kau jadi harus ya malah makin tipis ya jadi bukan pilihan yang tepat harusnya di sini G4 aja langsung menutup kalau misalkan menteri S1 mana nih mungkin raja G2 kali ya gimana kalau G4 menteri S1 Oh kuda G2 guys musir dulu menteri D1 Oh cari gajahnya ini berat 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 sama nih, ini juga belum jalan jadi milih benteng E2 ini keunggulannya jadi tipis guys Oke, lihat prakna nanda. Nah, ini partai prakna nanda unggul ya. Aduh, Vidit malah di ospek sama juniornya ya. Bahaya nih. Kemana langkah yang tepat buat peraknana anda teman-teman? Ini posisi menentukan. Bisakah kalian temukan langkah terbaik buat hitam teman-teman? coba tebak langkah terbaiknya nih takkan habis sejuta lagu langkah terbaik buat hitam dalam posisi ini yang membuat prakna Anda bisa menang guys belum nemu prakna nanda teman-teman jadi walaupun satu negara ya nggak ada kartu draw di sini menampilkan mereka bermain fight malah sang senior ya elo ratingnya lebih tinggi 2700 ini bakal menurun nih karena dikalahkan oleh juniornya jadi vidit juga uh, menampilkan hal yang baik juga patut dicontoh teman-teman lawan pecatur juniornya ini bukan nginjek kaki juniornya ya tapi di sini malah main teman-teman maksudnya malah bertanding fight di sini. Info klasemen. Nah ini standing sementaranya ya dari partai yang udah kelar. Magnus masih mimpin dengan enam setengah poin dari 9 babak teman-teman. Nah ini Anis kiri dan yang lainnya juga udah kelar. Coba kita refresh. Akan ada update-nya karena seharusnya udah menyelesaikan 10 babak ya mereka. Nah, ini kelihatan lagi, teman-teman. Magnus Kassen 7 poin dari 10 babak, Anis Giri 6,5 poin dari 10 babak, tadi remis. Mamediarov 6 poin, menang uh, tadi remis lagi. Vinit Santos 5,5 ,5 dari 9 masih main. Karyakin 5,5 ,5 dari 10. Nah. Yang lain gimana nih? Kira-kira belum jalan-jalan loh overthinking lawannya kita pindah kali ya benteng A8 wow oh. menteri F6 ngadu langsung ada lagi cara yang lebih soft teman-teman yang lebih bagus lagi ancem dong coba ngancem nah kuda C5 dari lirik mi benar ya kuda C5 langkah yang harus dipilih ya gimana kalau benteng C4 nah gimana nih teman kalau kuda C4 Cukup nggak menang dengan kuda B3 Jadi benteng tukar sama kuda Prak jalan Jalan apa teman-teman Benteng A8 Bener Nah, 35. Kalau 2 pion malah kok unggul ya karena di sini letak rajanya nggak aman nih Fidit Santos. Nih. tinggal 7 menit dan ini 36 langkah teman-teman. Partai yang sudah selesai ada Karyakin lawan Magnus remis, Anisgiri lawan Duda remis, Sang Sanlam lawan Pama Mamed remis. Tinggal uh, 4 partai ya, Vidit lawan Raknananda, Fabiano Caruana, Rapot Richard, Andrei Sipenko, Van Forest, Daniel Dubov lawan Nils Grandelius. Nah ini tumbal berikutnya dari uh, Ragnananda nih kasihan kemarin karena ospek uh, tiga pemain dunia ya karyakin Magnus sama sama Dudaian uh, sama sama Medialaros teman-teman. Woi kemana nih? Ada yang tahu nggak Ajis kemana nih Ajis nih? Baru 23 langkah lo. Kita lihat Pak ya. Aduh, belum juga nih. mana nih guys kalau kalian jadi praknana anda B5 selain itu teman-teman Selain itu coba pikirin dong Mayor piece nya menteri dan benteng ini harus dipikirin Matiin dulu kali ya ring light nya Panas Nggak ngantuk jadinya Nah pikirin langkah terbaik buat item teman-teman di sini Selain B5 ya karena banyak macam-macam nih langkahnya nih nah ini kalau secara evolution bar udah unggul banget nih dengan minus 4,9 ya kalau skak dapat benteng sih tapi apakah cukup nggak cukup nggak dapat dengan menukar benteng benteng dan kuda ini teman, -teman. bukan kuda b 3 yang lebih bagus adalah benteng a 8 teman, teman ambil pion a 4 nya ini mulai sayup-sayup eh mataku <laughs> Aduh Insya Allah. Coba kita lihat Iren Nah baru jalan ya Aziz benteng B8 Bisa kata teman tebak langkah terbaik buat Iren Ngopi apa? Oh, enggak ini, tambahin RS es aja. Nih, lagunya cepet ya. Lagunya ganti dong. Nah, huh? Peter Pan dong. Nah. Ah, Peter Pan. Ini tambahin es dong. Oh, ya udah nih, gak Enak ya? Asli berarti nice. ya? Nah, benteng B8 di sini hitam tujuannya Abdul Aziz adalah untuk uh, secara intuisi ya benteng B4, ancam menteri dan ancam pion A4. Nah, gimana respon dari Ren yang bagus untuk uh, lebih tepat lagi? Menteri A7 ini dong pionnya dikasihin dong bahaya dong kalau dimakan kalaupun kalian dapat menteri A5 dia bisa menteri g 6 guys nah jadi yang benar adalah gajah D2 guys nah ini ini ngerespon dan memperhatikan langkah dari Aziz Hussein lumayan cepet ya respon dari Iren yang berarti Iren memang udah siap dan udah mengkalkulasikan langkah itu luar biasa nah berarti dia emang udah udah siap banget Teh sih. Nah, gajah jadi dua tujuannya. Apa ambil pion a5? Item akan jalan apa nih? Apakah akan makan dan mengambil pion b2? Dudut dulu, Bang. Aduh, ngopi dulu biar gak ngantuk. Wajar sih udah dari jam 8 saya live. 8, 9, 10, 11. 11 saya udah 4 jam teman. Jangan lupa teman-teman yang belum like, like dulu teman-teman dan kalau kalian mau kasih semangat, mau traktir kopi RLCS tinggal scan barcode yang ada di atas ini nih nanti atau klik link yang ada di kolom komentar saweria.co/arlchess. Nanti akan bunyi. Susah bang salah mulu, waduh ngantuk juga kayaknya ya karena posisinya emang uh, hard position ya teman-teman posisi yang harus benar-benar kalkulasi dan intuisi kita harus bermain di sini jalan kemana nih kira-kira nih hitam Iren jalan manuver benteng. Wah ini kan masih ada pion di sininya. Kalau mau manuver ke sini mesti ada ide dulu. Ini kan masalahnya ketutup. Oh, perkenalan ada jalan benteng delapan ya. Gak buru-buru dia. Nah, ini. aduh cepat sambil lihat prak bang lagi seru siap kita lihat prak nananda ya karena lagi seru nih lawan seniornya apa nih? Judulnya apa yang tepat ya? Vidit Santos lawan Pragnananda ini. Gila lu seniornya disikat, guys. Nah, benteng D8, Pragnananda ternyata tidak memilih benteng A8 ya dan keunggulannya menipis nih. Bahkan cenderung sama dengan teman-teman. Waduh, mahal banget ya. Aduh, kesalahan di sini. Angka dari putih yang harusnya benteng B4. Anjay, cuci muka terus pakai jas. Kalau bunyi kering-kering nggak -kering, nggak ngantuk sih. Civil Wars, Civil Wars. Iren tipe istri idaman cantik pinter catur jadi tiap hari catur sama istri. Waduh, tipe yang nggak mangan nggak apa, apa ya. Nah benteng C2, aduh, gila loh, blunder dibalas dengan blunder lagi, gila, 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 gila. Ya ini kesempatan kedua buat Pragnananda benteng alapan guys. Apakah kali ini akan menemukan langkah terbaik atau dia akan jalan benteng D1 nih teman-teman? Iya -teman. benar. Fridit blunder. Ini blunder langkah blunder yang fatal. Nah, langkah terbaik buat kita adalah benteng A8. Tadi sebenarnya punya chance untuk draw ya dengan benteng B4, tapi dia mundur ini Waduh kehilangan konsentrasi Vidit, padahal dia bilang sendiri waktu memimpin pertandingan Tata Steel, gimana dia bisa konsentrasi adalah dengan meditasi. Kayaknya lupa meditasi nih dia nih. Kenapa blunder? Karena ada ancaman benteng alapan, teman-teman. Ancaman Aduh, lagi-lagi Pragnan Anda tidak menemukan langkah yang tepat Menteri H1. Dia mungkin punya tujuan benteng D1 ya. Tapi langkah yang kurang tepat teman-teman di sini. Ngelewatin kemenangan lagi. Salah jawab salah ya. Bang Dewa, Kipas lawan itu Bang Dewa Kipas sebenarnya jago apa enggak ya? Biasa aja ya, bahkan disebutnya kan hampir master ya tapi bisa main catur bisa, nah sekarang, uh, oh gimana ceritanya dewa kipas bisa lawan uh, streamernya itu sama sih kayak saya lawan Gotham Chess ya, jadi random aja, random kita main di Chesscom, terus kita dipilih secara server acak melawan Gotham Chess, nah kemudian ternyata Pak Dadang menang ya dan disitulah terjadi kontroversi karena Si Gotam Chess itu selain main uh, catur ya pemain catur asli, dia juga streamer. Yang penontonnya lumayan uh, lumayan banyak ya, lebih banyak hari ini pastinya berkat subscribe dari teman-teman pecatur Indonesia. Nah, dituduhlah citik macam-macam lah gitu. Nah, akhirnya anaknya nge dan jadi rame deh. nge di internet. Oke. Okay. Dan jalan apa yang tepat bagi putih adalah menteri sempat di sini jadi aman semuanya. Blunder, saling blunder. Nah ini tadi sebelumnya ya. Gajah D2, Gajah B4, Gajah D3, Benteng D8 ini kayaknya bakal terjadi bolak-balik nih langkah yang sama nih. Apakah akan repetition move? Ya dua setengah poin dari tiga babak juga bagus buat Iren ya. Tapi Iren udah cukup puas apa belum nih masalahnya? Kalau lihat dari partai sih emang seimbang. Junior yang dua kaya ya. Tuh. Ngeliap aku. Bentar lagi ayo Iren. Langkah ke berapa sih? Langkah ke-25, guys. Ngeliap aku ngeliap. Ya wajarlah manusiawi, Grandmaster juga manusiawi. Wajarlah ada blundernya. Kalian juga pernah ngeliat Beckham salah Mendang gitu kan? Itu manusiawi sih. Dan belum jalan, baru hadir, bang. Wah, kemana aja rugi kalau putih, iuran cuma remis. Siap, apa nih? rugi kalau putih, Iren cuma remis. Waduh! anjay baru bangun baru bangun dia nah belum jalan nih Ren lihat ke partainya ini nah ini partai dari Ya, uh... ya kuda empat dimainkan oleh Ragnananda ya kalau dimakan dia akan ada benteng A8 Aduh blunder lagi benteng D2. Aduh. Nah ini jadi menang buat hitam ya, teman-teman. Satu pion. Ya, benteng D2, benteng C8 menolak pertukaran. Ya, tapi ini udah langkah ke-40, teman-teman. Jadi bakal lama, ya. Setelah ini bakal ada tambahan waktu lagi, jadi percuma, masih lama. Oke okay, kita balik ke prak aja ya Karena ini akan ada tambahan waktu mereka Eh kita balik ke partainya Iren ya Aduh udah ngantuk nih 12 teman Aduh saya udah ngeliep ngeliep matanya cok Wisanap bisa Wisanap Waduh, teman-teman lanjut apa enggak nih? Waduh, ngantuk nih. Kayaknya. Seharusnya benteng A8 itu bang benar. Waduh yang di Bali masih nonton ya Di Bali Di, di Indonesia Timur masih nonton kan nih teman-teman Yang udah duluan malamnya nih Aduh Mana Manado masih stay jam 1 di Bali mengantuk bang tapi masih penasaran partai kairan bener sama saya juga minum kopi bang waduh ginjal saya ngau aus lanjut pos lagi seru nih siap ini lagi seru-serunya ya dalam enggak Padahal video terkenal alot mainnya bang ya tapi kalah. Masa sama cewek kalah bang. Nah ini tajuk dari turnamen ini ya The Battle of Sexes yang artinya yang artinya ini teman-teman apa pecatur wanita sedang diuji coba ya maksudnya kuat nggak nih mampu nggak pecatur wanita mengalahkan para pecatur pria ya 10 pecatur pria lawan 10 pecatur wanita Oke, okay. balik lagi ke partainya Fidit. Ini dari partainya Fidit. Nah ini udah langkah ke 40 dan ada tambahan waktu, guys. Aduh. Oke, okay, makin mengantuk nih. Kira-kira kemana? Nah makannya lama banget putihnya. Ada tambahan waktu, teman-teman. Masih lama. Aduh. Aduh, ngantuk. Anjay. Halo Indra Manado. stay teman waduh sama-sama cewek gue dukung saya masih di sini ya saya masih di sini yang pasti dan uh, Iren gajah 4 tadi tapi Ali Aziz Hussein ini lumayan lama ya pecatur dari Qatar ini tinggal 11 menit loh dia bingung nih gimana cara merespon ini ya Pura-pura ketiduran emang ngantuk, Om. Saya nggak bisa pura-pura gitu, emang ngantuk ini. Takutnya ngorok, bahkan kedengaran ngorok biasanya. Pura-pura <gulau> tidur, emang tidur. Kiren menang Karena wanita selalu benar asik Mana? Benteng D7 dimainkan? Teman-teman Ini demi support percaturan Indonesia ya Jadi kita masih nonton nih Waktunya Iran jalan ya, guys. <coughs> Waduh iya Hostnya ngantuk guys siap tinggal tidur aja tapi channel tetap nyala oke okay. ini aja ya channel ini Ini tetap nyala ya teman-teman Jadi ini waktunya Iren Langkah Kalian lihat aja ini waktunya nih Waktunya tetap berjalan Cuman gak hidupin Gak saya hidupin lagu karena Pengalaman saya kena copyright mulu teman-teman NCS juga Jadi selamat menonton Karena sebentar lagi mungkin akan kelar ya salah kebalik bukan penontonnya kuat-kuat penontonnya ada yang baru gabung teman-teman saya kar kayaknya mata saya lelah ya kena kena ring like soalnya tadi ini saya sebenarnya deket di sini nih nih saya di sini cuman uh, sum-sumnya mengeluh <laughs> nah ini kalau lihat posisi saya sambil komentator ya raja h1 uh, kemana nih teman-teman kenapa iren raja h1 apa idenya di situ menunggu ya di sini menunggu hitam padahal hitam bisa dolong c nih tapi nggak dilakuin karena uh, mungkin nggak berani ya gajahnya bakal nyangkut di sini guys gitu nah kalau dari evaluation bar malah langkah raja H1 ini bukan langkah yang tepat ya dan di sini saat yang tepat buat hitam tebak langkah terbaik untuk hitam teman-teman Ya benar banget langkah yang tepat sekarang adalah pion C5 Supaya uh, hitam punya kekuatan dari jalur pion bebas di petak D ya teman-teman Ini bahaya buat Iren nih Kalau dia sering lakuin kesalahan bisa kalah nih teman-teman Ayo ke Iren Gaskan Ren dalam bahaya, oke kita lihat partai yang lain. Nah ini dari partai Anies Giri. Ada suara aja. Mantap. Saksi ngorok. Oh iya lupa dimatikan. Tadi tadi soalnya di pause. Ya emang capek gak apa-apa tidur bentar <SILENCESAN> 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 langsung nih Nah ini ada tambahan waktu ya Lang uh, Di partainya Nisgiri kita pindah ke partainya Iren aja Dan ya remis teman-teman Partai Iren udah kelar jadinya Dan ya berarti emang <laughs> Iren tahu aja Streamernya udah udah kelar ya Adeknya bang Aep ah, Iya ya. Adek-adek Oke teman-teman Jadi dengan kelarnya Partai ini dan hasilnya remis ya dan uh, pastinya Iren tampil cukup baik dengan 2,5 poin dari 3 babak teman-teman. Sorry tadi tidur dan Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari jam 8. Ini udah 4,5 jam lebih saya live teman-teman. Saya izin istirahat dulu besok kita lanjutin lagi ya dan saksikan analisanya teman-teman. Hanya di YouTube RLS jam 8 jangan untuk Jangan lupa untuk subscribe, like streaming ini dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan sehat-sehat selalu teman-teman ya <t Lihat> ada saatnya dalam hidup ini kita merasa lelah ya dan ketika kita sedang berjuang dan merasa lelah lebih baik kita istirahat dulu tapi jangan pernah menyerah setelah kita beristirahat maka kita akan memulai lagi untuk meraih mimpi kita teman-teman yang pasti hidup ini akan memberikan banyak kejutan buat kita, teman-teman. Selamat istirahat, teman-teman, dan selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang di zona waktu lain yang udah rela nonton sampai tengah malam. Sukses selalu dan sehat-sehat selalu. Besok kita nobar lagi, dan tunggu analisanya. Nanti saya update secepatnya. Catur yes, Indonesia Jaya. Oh iya, terima kasih juga buat yang ngasih saweria ya tadi. Semoga.